Bapak Ibu itulah tadi tari penyambutan tari pendet dari mahasiswa mahasiswi Universitas Tarumanagara perwakilan dari Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Selamat siang, selamat datang di Universitas Tarumanagara. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Universitas Tarumanagara Universitas terakreditasi unggul dengan nilai-nilai integritas profesionalisme dan entrepreneurship dalam acara leadership talk, managing reputation through quality education for sustainability, 25 Juni 2024, Auditorium Lantai 8, Kampus 1, Universitas Tarumanegara. Yang terhormat, Profesor Dr. Rednat Abdul Haris MSc, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemen di Profesor Dr. Insinyur Ari Purbayanto MSc, Direktur Dewan Eksekutif BAN PT Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI, MSI, Kepala LL Dikti Wilayah 3 Jakarta beserta jajaran, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan LL Dikti Wilayah 3 Jakarta, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan, MT, MM, IPU, Eng, Rektor Universitas Tarma Negara beserta jajaran, Bapak Ibu yang kami hormati dan rekan-rekan media. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia yang kami hormati tadi di awal acara kita menyaksikan tari pendet kita jalan-jalan sebentar ke Bali tapi sekarang kita sudah sampai di Jakarta Bapak Ibu baiklah kami mengundang selaku tuan rumah rektor Universitas Tarumanegara Profesor Dr. Insinyur Agustinus Pura Irawan MTI MMIPU ASEAN Eng untuk menyampaikan sambutannya kami silakan. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dirjen Dikti Ristek, Prof Haris. Yang saya hormati Bapak Direktur Dewan Eksekutif, Prof Ari. Yang saya hormati Bapak Kalem LEDT3, Prof Tony, dan juga jajaran dan eh, teman-teman dari Pimpinan Peruan Tinggi. Juga Pak Novi yang selalu mendampingi kami, Pak Warek Satu saya, Pak Prof Raji selamat datang sekali lagi di kampus Untar. Ini mungkin ada yang sebagian baru pertama kali masuk kampus Untar. Jadi kita berada di gedung M. Jadi di sini ini sering salah bapak ibu. Acaranya di gedung M itu banyak tamunya itu ke terminal blok M sana. Itu banyak sekali. Kami sudah di gedung M. Di mana pak? Oh di Grogol. Wah kami di terminal M katanya. Nah, ini adalah gedung M. Jadi ada banyak gedung di sini di di belakang sana sampai di belakang itu ada mungkin sekitar tujuh gedung. Kemudian di depan sana ada e, tiga gedung dan satu gedung parkir. Jadi itulah universitas Taman negara. E, student body kami kurang lebih 16.000. Dosennya kurang kurang lebih 700 orang. Begitu Bapak Ibu sekalian, e, kami mempunyai 31 kuram, 30 program studi sekarang, 31 dengan profesi Psikolog yang baru dibuka Tentu kami mengucapkan Terima kasih atas Kesempatan yang diberikan oleh LRDT Wilayah 3, Prof. Tony kepada kami Sehingga bisa menjelenggarkan acara Leadership Talk Series Yang pertama kali kemarin di LSPR ya, kemudian di wisata Menenggara, dan mudah-mudahan nanti Dalam pertemuan ini dengan kehadiran Bapak-bapak pimpinan Dari Dikti, dari ben PT dari LRDT Tentu akan menginspirasi Kita semua untuk banyak hal memang akhir-akhir eh, ini eh, Pak Dirjen pengelolaan perguruan tinggi itu khususnya untuk PTS nih wah aduh, luar biasa pokoknya berjibagunya luar biasa sekali tentu ya bukan keluhan tapi memang yang dirasakan luar biasa sekali hari-hari nah, ini misalnya terkait dengan profesorship <laughs> ini banyak dosen-dosen yang juga pusing katanya <laughs> karena eh, apa namanya mandek dan seterusnya dan seterusnya lah ini akan banyak sekali cerita-cerita tentang itu Uh, saya kira ini menjadi bagian dinamika yang kita lakukan. Belum lagi uh, pengelolaan perguruan tinggi untuk bisa mencapai satu kinerja yang tinggi, kemudian mempertahankan jumlah mahasiswa supaya bisa eksis. Ini menjadi problem-problem uh, klasik yang kemudian uh, apa, di, uh, di, uh, di, apa, diterima oleh PTS. Dan uh, tentu harapannya hari ini ada jalan keluar, ada hal-hal yang bisa menginspirasi kami semua untuk bisa mewujudkan cita-cita uh, bagi pendidikan tinggi di Indonesia yang makin baik melalui PTS-PTS yang kita lakukan, yang kita operasikan setiap hari. Saya kira itu saja. Sekali lagi selamat datang dan mudah-mudahan kita semua dapat belajar banyak hari ini sehingga nanti pulang ke kampus masing-masing kita mendapatkan banyak inspirasi untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di lembaga kita masing-masing. Sekian terima kasih. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Kepala LL Dikti Wilayah 3, Profesor Dr. Tony Toharudin, SSI MSC, untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, Salam Kebajikan yang sama-sama kita hormati Prof Abdul Haris Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek yang terhormat Profesor Dr Ari Purbayanto MSc selaku Direktur Eksekutif BAN PT yang terhormat Rektor Universitas Tarumanegara Prof Agustinus Bapak Ibu para pimpinan perguruan tinggi yang ada di wilayah 3 DKI Jakarta, para guru besar, para wakil rektor dan tamu undangan yang berbahagia. Saya harus awali dengan sebuah pantun karena ada Pak Dirjen. Jalan-jalan ke negeri Belgia, mampir sejenak di kota Paris. Kita tentu senang dan bahagia karena dihadiri Pak Dirjen. Prof. Haris. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga kesehatan untuk hadir bersama dalam acara Leadership Talk yang kedua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, transformasi pendidikan tinggi saat ini merupakan salah satu strategi ya dari agenda pembangunan SDM yang berkualitas dan kita ketahui bahwa setidaknya ada tiga arah kebijakan yang menjadi sasaran dari Dikti Dikdiristek. Yang pertama adalah peningkatan kualitas lulusan, kemudian peningkatan kualitas kurikulum, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Nah, dengan forum-forum seperti ini saya kira sangat penting untuk bisa mengakselerasi pendidikan tinggi yang ada di wilayah tiga. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya human resources yang ada di wilayah tiga ini cukup luar biasa, sehingga perlu didorong untuk membangun model interdependensi di antara perguruan tinggi yang ada sehingga saling menguatkan saling memberikan best practice di antara masing-masing pimpinan perguruan tinggi untuk tadi ya mendorong tiga arah kebijakan sehingga pendidikan di wilayah pendidikan tinggi di wilayah tiga ini e, terakselerasi dengan cepat di LL Dikti wilayah tiga tentunya kami prioritasnya adalah sistem penjaminan mutu internal ini harus kuat, sehingga e, proses akselerasi kualitasnya akan semakin cepat. Sehingga kami selalu mendorong para pimpinan perguruan tinggi untuk apa namanya untuk e, membuat SPM ini lebih kuat dari sisi sumber dayanya, dari sisi e, kualitas sumber dayanya dan lain-lain. Itu harus semakin kuat supaya budaya mutunya juga semakin cepat untuk meningkat. Ya, tidak seperti sekarang ini, mungkin Prof. Ari selalu menyampaikan ini banyak PTS yang masih belum terakreditasi. Itu mungkin karena memang sistem penjaminan mutu internalnya tidak berjalan secara baik. Nah, LLDT wilayah 3 sangat mendorong untuk hal itu. Sehingga Alhamdulillah beberapa capaian dari PTS yang ada di wilayah 3 ini semakin baik. Contohnya pada hari ini Universitas Bakri, ada Universitas Bakri mendapatkan status akreditasi unggul. Perlu diketahui Pak Dirjen di wilayah 3 ini sekarang sudah 19 PTS yang sudah terakreditasi unggul dan mudah-mudahan PTS berikutnya akan menyusul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, acara seperti ini leadership vlog ini sangat penting karena Memungkinkan para pimpinan perguruan tinggi untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Di dalam era yang terus berkembang, perguruan tinggi perlu mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan dan pemahaman yang relevan dengan kebutuhan industri dan juga masyarakat. Dialog kepemimpinan seperti ini menjadi sangat penting dan nanti akan menjadi sebuah refleksi bagi perguruan tingginya untuk segera mengakselerasi kualitas pendidikan tingginya. Nah, dengan adanya kolaborasi di dalam leadership talk ini diharapkan tercipta sinergi antara dunia pendidikan dengan eh, katakanlah industri yang akan menghasilkan pemimpin yang tidak hanya berkualitas tetapi juga relevan terhadap tuntutan zaman saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada UNTRAS Nagara yang menjadi host pada Leadership Talk yang kedua ini dan teman-teman dari LSPR yang apa namanya sebagai inisiator untuk pelaksanaan leadership ini dan mudah-mudahan nanti ke depan kita akan coba me, apa namanya menambah host-host yang lain untuk menjadi tuan rumah di dalam leadership talk ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Dirjen di sela-sela kesibukannya bisa hadir di wilayah tiga ini dan mudah-mudahan nanti arahan dari beliau bisa menginspirasi kita semua untuk sama-sama eh, mempercepat akselerasi pendidikan tinggi di wilayah tiga. Dan juga kepada Prof. Ari yang selalu eh, setia untuk eh, memberikan arahan dan membangun budaya mutu yang semakin kuat di wilayah tiga Jakarta ini dan kepada Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi juga terima kasih atas kehadirannya mari kita sama-sama berjuang untuk terus uh, segera mempercepat uh, kualitas pendidikan tinggi di wilayah tiga Jakarta ini demikian sambutan yang bisa saya sampaikan dengan memohon ridho Allah yang maha kuasa mari kita sama-sama acara ini buka dengan membacakan laporan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Tony. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan pembicara kunci yang adalah seorang guru besar di Universitas Indonesia dan memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang fisika dan geofisika. Sebagai seorang akademisi, beliau memiliki karir yang cemerlang di Universitas Indonesia dengan menjabat sebagai sekretaris FMIPA, dekan FMIPA, dan terpilih menjadi wakil rektor bidang riset dan inovasi Universitas Indonesia. Di luar kampus, beliau juga aktif sebagai wakil ketua umum Ikatan Ahli Geofisika Indonesia dan menjadi ketua dan pendiri Lembaga Akreditasi Mandiri ilmu pengetahuan alam dan sains formal. Prestasi dan penghargaan yang pernah diterimanya antara lain tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya 10 dan Honorable Mention Asia Pacific Region Imperial Barrel Award 2017. Kita sambut Profesor Dr. Renard Abdul Haris MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Tuan Rumah, Suami Bait, Rektor Universitas Tarumanagara, Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purnairawan, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 3 Jakarta, Profesor Dr. Tony Toharutin, MSC, dan kami hormati Direktur Dewan Eksekutif BAN PT Profesor Dr. Insinyur Ari Purbayanto, MSC. Dan tentu yang kami banggakan, para pemimpin perguruan tinggi swasta di wilayah LL Dikti 3. Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas tentu kerjasama yang sinergis antara Perguruan Tinggi Swasta dan juga selamat kepada LLDT yang terus eh, memperkuat hubungan eh, kerjasama kelembagaan ini dan juga tadi juga disampaikan banyak hal yang mungkin bisa memberikan manfaat satu sama lain. Pertama, sesuai dengan permintaan dari panitia, kami izin sebentar terkait dengan sharing, managing reputation through quality education for sustainability. Mungkin ada hal-hal lain yang saya pikir juga pasti ingin teman-teman tanyakan banyak itu, nanti semuanya bisa kita sebenarnya kan sudah ada namanya Pak Kalem ini, beliau itu adalah representatif kami di frontliner gitu. Jadi kalau ada apa-apa Bapak Ibu semuanya sampaikan semua keluhannya ke beliau gitu. beliau sebentar bola belum apa-apa udah langsung tendang ke atas gitu. kami udah paham betul apa yang menjadi keluhan Kan kami juga sudah siap mendengar dan juga mencatat semua menjadi keluhan-keluhan keluhan ini. Tapi terus terang kami juga harus belajar, kami sekarang masuk bulan ketiga dan banyak hal yang tentu Bapak-Ibu semuanya menjadi uh, problematika kita bersama bagaimana memanage pendidikan tinggi di Indonesia. Terutama kami yang dari PTN, mulai dari minggu pertama saya masuk di Ki semuanya sudah di, apa, uh, suguin dengan hal-hal yang terkait dengan masalah foreign job, itu juga rame ya nggak lama kemudian itu rata-rata saya jadi tahu sekarang ada period time nya <giranya> sebuah sesuatu itu viral berapa lama dan sebagainya sampai yang terakhir yang belum uh, finish finish apa terkait dengan uh, ukt dan ini saya pikir juga menjadi permasalahan bersama baik yang di btn maupun di pts mungkin kami coba sedikit sharing terkait dengan managing reputation ini slide berikutnya sebagai Nah ini yang penting Biasa sebagai dosen Kita masuk kelas Kita belum memberikan apa-apa langsung kami Suguhkan sebuah pertanyaan Itu paling gampang gitu apalagi kalau dosennya Belum siap gitu Tapi pertanyaan yang kami sampaikan Ini adalah sesuatu yang Barangkali ini Bapak Ibu yang bisa menjawabnya gitu. Jadi ini pertama pertanyaan yang langsung kami tujukan kepada Bapak Ibu untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini. Tapi nggak perlu dijawab nanti bisa menjadi PR masing-masing ya. Poin yang pertama ini kalau kita bicara reputation tentu ini Untar itu barangkali juga punya kelebihan di mana kekuatan dari reputasi Untar ini. Nanti kita akan bahas apa itu reputasi, apa itu branding. Reputasi itu sesuatu yang mungkin Bapak Ibu juga tahu. Ini laksana sebuah gelas kalau kita jatuh pecah udah bubar semua ya. Itu reputasi. Dan ini penting juga what is your role? Apa ini peran kita semua Bapak Ibu sebagai pemimpin top manajemen sebuah institusi perguruan tinggi swasta ini punya peran yang sangat penting. Ibu punya peran bisa harus menjadi role model juga, menjadi role apa saja gitu. Ini yang penting untuk sebuah uh, manajemen di perguruan tinggi. Dan poin yang ketiga, pertanyaan yang ketiga ini juga sesuatu yang saya pikir juga menarik. Tentu kita memiliki segalanya mulai dari kelemahan dan juga kekuatan jadi apa yang akan kita uh, prioritaskan untuk memperbaiki reputasi ini ya jadi prioritinya apa ini penting setiap kali kalau kita ditanya apa priority kita sampaikan prioritasnya 10 itu prioritas ke 10 gitu, jadi dipertanyakan too many priority means no priority. <laughs> Jadi kalau kita ditanya prioritas, ya kalau bisa satu aja prioritas kita, apa? Maju, gitu. Nah itu paling tidak minimal tiga, lima juga udah terlalu banyak. Nah ini tiga hal ini tolong nanti internalize, kita sama-sama bagaimana mendesain sebuah, mendesain dan juga memperbagi sebuah reputasi. Slide ini kami akan menyampaikan bagaimana antara beda branding, reputation, dan bagaimana kita mengintegrasikan keduanya. Branding itu adalah sesuatu yang kita sampaikan, kita jual ke mitra kita, ke partner kita. Ya, tapi yang namanya reputasi ini jelas. Jadi kalau disebut Universitas Tarum Negara, apa orang harus tahu apa yang menjadi e, reputasi dari Universitas Tarumanagara. Ini ini penting. Tapi ini semua juga tidak bisa kita bangun dalam satu dua hari bahkan tahun juga nggak mudah semuanya harus kita bangun melalui sebuah rekam jejak ya kita harus secara perlahan dan pasti apa yang harus kita pakai itu reputasi nah yang penting ini bagaimana juga kita memanage sebuah reputasi ini ini sebuah profesional proses ya yang mengkomunikasikan antara branding dan juga mungkin kita bekerja dengan semua mitra kita partner kita stakeholder kita untuk terus secara uh, pasti kita harus memperbaiki dan membangun reputasi itu sendiri. Jadi manajemen reputasi ini juga menjadi poin penting. Jadi saya pikir ini Bapak Ibu juga bisa internalize bagaimana menjalankan tiga hal ini yang penting bagi membangun sebuah institusi. Berikutnya, kita sama-sama tahu bahwa reputasi adalah sebuah uh, kunci keberhasilan untuk uh, institusi. Jadi reputasi itu tadi saya sampaikan laksana sebuah gelas kalau udah kita jatuh pecah berantakan sudah memperbaikinya juga tidak mudah maka kita harus sangat berhati-hati bagaimana terus kita mempertahankan reputasi dan terus secara pasti memperbaiki dan membangun track record untuk terus memperbaiki reputasi dan kita juga sama-sama tahu bahwa eh, memiliki reputasi yang baik ini merupakan e, sebuah indikasi bagaimana stakeholder itu memandang bahwa institusi kita memiliki sebuah kapabilitas. Dan banyak hal yang tentu bisa kita peroleh manfaat dari reputasi ini. Saya yakin e, Unhar memiliki 16.000 student body ini tentu apa? dampak dari sebuah reputasi. Karena dengan reputasi yang bagus semuanya ini akan mengetrek studentnya. Ini kan tantangan untuk di PTS ini bagaimana kita mengetrek student untuk bisa kuliah, studi di tempat kita. Jadi ini Bapak Ibu yang terus harus kita bangun, selain itu juga tidak hanya ini, punya peluang yang akan banyak. Pengalaman kami di Universitas Indonesia kebetulan tadi disampaikan saya di UI sudah beberapa kali pindah-pindah bidang ya mulai dari bidang riset, bidang akademik dan pengalaman itu juga membuat kita lebih matang juga dalam memahami permasalahan. Lagi lagi kalau dengan anak-anak muda mungkin kita kalah secara eh uh, sih ya. Uh, mungkin pandeaan dan sebagainya, tapi kalau orang tua itu lebih menang di apa? jam terbang gitu ya. Mungkin kita semua ini sudah masuk kategori yang sudah senior sehingga pengalaman yang baik itu adalah pengalaman yang diperoleh langsung dari apa yang kita lakukan dalam sebuah proses, baik eh, apa penguatan diri, karakter, dan leadership di perguruan tinggi. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan bahwa dalam membangun mungkin leadership kita, tentu pengalaman ini yang harus kita peroleh, dan bagaimana kita terus memperbaiki ini. Dan satu lagi, bahwa apa yang kita alami itu adalah... Kita harus banyak belajar dari pengalaman ini. Artinya kalau kita melakukan sesuatu jangan terlalu overthinking juga. Kita harus segera lakukan apa yang menjadi obsesi kita. Gitu. Kita bisa banyak belajar dari kesalahan. Kalau kita melakukan 100 kali kesalahan artinya kita sudah belajar 100 permasalahan. Itu bagian dari konsep terus kita membenahi diri dan juga membangun leadership kita masing-masing. Berikutnya adalah yang terkait dengan next slide. Nah, ini penting juga strategi bagaimana university atau institusi kita ini bisa engage secara global. Jadi kita harus melibatkan diri dalam event-event atau mungkin organisasi-organisasi yang sifatnya global. Untuk membangun reputasi ini kan kita tidak hanya di level lokal ya, kita harus juga masuk di level regional maupun internasional. Kami yakin semuanya ini harus kita lakukan secara cermat. Artinya kita juga harus pandai e, menetapkan sebuah anggaran, budget. Ini menjadi poin penting. Jadi ini penting perlu saya sampaikan. Setiap kali bapak ibu kami mengalami yang namanya pemilihan rektor, pemilihan dekan dan sebagainya. Itu banyak orang kalau saat pemilihan itu menyampaikan program kerjanya begitu hebatnya. Kan? tantangannya kan bukan hanya sekedar program kerja gitu. Kita itu pimpinan seorang rektor apalagi kita harus dituntut sebagai academic leader dan juga sebagai entrepreneur. Kalau kita hanya bisa mampu menjalankan sebuah program dengan uang yang sudah disediakan, anggaran yang sudah disediakan, artinya kita kelasnya pimpro, ya kan? Kelasnya pimpro bukan sebuah leader. Kalau rektor beda. Academic leader dituntut iya secara akademis Mas dituntut juga sebagai entrepreneur, apalagi di PTS. Tadi saya tanyakan Pak Rektor berapa anggaran dari Universitas Taruh Negara. Jadi kita harus realistik. Itu saya selalu sampaikan bahwa kalau saya ketemu teman rektor, saya tanya berapa anggaran APBN di tempat bapak. Karena saya bisa membayangkan bagaimana performa dari dan lagi-lagi, apalagi kalau sekarang saatnya kami juga harus bisa ngepus PTN maupun PTNPH yang nanti akan kami jadikan sebuah indikator kinerja utama Itu adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai pemimpinan, pemimpin Itu bisa meningkatkan atau memperkecil persentase pendapatan dari uang kuliah tunggal Atau tuition fee, ini akan kami dorong untuk di PTN maupun PTNBH Jadi ini seringkali menjadi sebuah kejelesi ya, jelesi antara PTS dan PTN selalu kalau rektor PTS, PTS bilang kalau rektor PTN saya enak pak udah dikasih anggaran gitu <laughs> saya sampaikan juga nanti kedepannya kami akan tuntut mereka juga coba bayangkan bapak ibu pemerintah itu sudah memberikan sebuah aset yang begitu besar UI contoh itu asetnya dihitung sampai 40 triliun kalau secara ilmu ekonomi harusnya kita bisa mampu mengoperasikan anggaran kurang lebih 10 persennya artinya anggarannya harus APBN-nya harus 4 triliun gitu. Ternyata UI sampai saat ini juga belum sampai 4 triliun. Banyak hal yang menjadi liability. Aset yang begitu besar, kita harus membayar apa? Security, kita harus membayar tim uh, cleaning service. Ternyata itu anggarannya besar sekali. Ini juga saya melihat bahwa tata kelola dalam PTN maupun PTNBH ini banyak hal yang tentu harus diperbaiki. Kami yakin mungkin rektor-rektor ini sudah bekerja keras untuk bisa memberikan tentu perbaikan dan lagi-lagi yang ingin saya sampaikan di sini ujungnya adalah kita juga ada keperpihakan dari sisi budget gitu. Maka penting bahwa kita untuk bisa involve atau engage secara global, baik mungkin kita harus bergabung dengan global alliance, kita juga harus di situ kan no freelance, ya kita mau kemana-kemana, apalagi kita sebagai membership juga dituntut ada Anggaran yang harus dikeluarkan. Namun satu hal yang saya pikir penting, Bapak Ibu semuanya bisa chip in dan bisa terlibat partisipasi adalah di Global SDGs ini. Ini adalah sebuah goals kita sebagai global citizenship bahwa kita perlu menjalankan apa yang menjadi ekspektasi bersama bagaimana kita untuk bisa terlibat dalam mewujudkan global sustainable development goals ini. Ini Bapak Ibu bisa terlibat di sini dan saya pikir ini penting sebagai area Bapak Ibu bisa terlibat termasuk tadi mungkin global mobility ya pemerintah juga terus mengembangkan apa yang menjadi keinginan bersama ada namanya program ISMA tapi mungkin ini terbatas ya apakah PTS juga terlibat ya? Dapat ya ada, untar ada juga dapat. Nah, ini poin-poin Opportunity ini yang harus dipakai juga kita harus kompet dengan dengan PTN gitu. Kami terus terang berusaha untuk memberikan porsi juga untuk PTS. Bahkan untuk grand grand research juga dapat kan. Dan kemarin terus terang kami pekan lalu sepekan kami juga di di karantin oleh uh, parlemen ya terkait dengan anggaran di situ memang ada permintaan khusus yang artinya kita juga harus memberi, memberikan keberpihakan pada uh, PTS mudah-mudahan ada sisi peningkatan dari sisi anggaran. Dan slide ini, apa kita ingin sampaikan terkait dengan what is the characteristic of university with good reputation. Jadi ciri-cirinya apa gitu. Saya yakin semuanya kita tahu, ini mahasiswa kalau pengen masuk untar itu apa bagusnya di mana, apakah karena pembelajarannya bagus. Nah ini menjadi poin penting, kemudian course quality-nya, Bapak itu sekarang juga harus inovatif ya dalam mengembangkan learning resource. Karena apa? Ini menjadi model uh, tersendiri. Kami terus terang di UI, pengalaman kami di UI berusaha untuk membuat terobosan-terobosan di bidang learning resource. Kami nggak menginginkan, saya nggak tahu. Dulu ada dosenku yang selalu membawa overhead. Mungkin Pak Erik tahu ya. mau kuliahnya overhead sampai kemarin saya tanya, apakah masih ada dosen yang pakai overhead itu? <laughs> pakai ditulis dengan spidol dan sebagainya. Ini harus semua harus moving juga, harus berubah. Disrupsi pandemi kemarin sudah memaksa kita secara uh, dramatik ya. Dan ini semuanya berubah dan saya sangat berharap ini tidak berhenti. Setelah Covid-nya berhenti kok jadi berhenti. Kami ada uh, grant atau hibah pada para dosen untuk mengembangkan resource learning. Uh, learning resource. Jadi dalam bentuk massive open online courses. Dan kami juga harus terlibat ingat dalam Alliance Wood Alliance tadi, Global Alliance tadi, misalnya kita bekerjasama dengan Sutang X platform global itu, kami ada beberapa course kami yang dari UI yang ditaruh di sana. Sebenarnya kami mendorong semua PTS, apalagi yang punya apa focusing pada bidang digital, ini saya pikir terbuat. Dan kita juga harus pandai, harus bisa membidik mana subjek yang mungkin akan menjadi uh, apa sesuatu yang menarik buat dunia global yaitu masalah indigenous studies jadi itu adalah salah satu course yang di provide oleh yang di upload oleh UI hanya judulnya sebenarnya yang mengerjakan juga staf muda masih master dia hanya judulnya Indonesian culture itu ya itu menarik ternyata yang daftar yang enroll di registrasi di course itu itu sampai ribuan dan itu kan bagian kita untuk di-recognize secara global, saya pikir pak rektor, bapak ibu dari PTS harus punya strategi nis mana yang harus kita bidik. Itu saya pikir penting. Kita nggak perlu khawatir sama-sama kita pengelola PTS, tapi kita harus punya mission differentiation yang yang kuat di sini, sehingga kita bisa membuktikan bahwa kita terus membangun apa yang kita tadi sebut sebagai reputasi. Berikutnya ini mungkin uh, top 10 faktor yang mempengaruhi academic view dari uh, university reputation. Ini penting saya pikir mengenai Bapak Ibu riset ya, ini juga penting quality of riset. Ini menjadi poin penting. Riset itu enggak perlu yang high end sebenarnya. Apa yang dibutuhkan di masyarakat tapi memberikan dampak. Ini juga harus menjadi perhatian gitu. Kita kalau bicara mengenai perankingan dunia, kita selalu titik lemahnya di masalah uh, riset kualiti ini. Karena kalau kita berkompet dengan mereka ya memang kita jadi sisi modal juga uh, uh, kalah, kemudian dari sisi fasilitas juga jauh mungkin. Dan kita harus membidik mana yang sebenarnya riset yang bisa memberi manfaat. Ini juga harus uh, kita lihat kemampuan masing-masing ukuran tinggi saya pikir bisa uh, menjadi uh, titik bagaimana kita mengarahkan orientasi kita, gerakan kita untuk menuju dalam membangun reputasi. Kemudian quality of student uh, graduate ini juga penting, lulusannya bisa diserap di mana. Dan saya pikir juga student intake juga sangat penting ya. Saya yakinlah kalau swasta ini ada semacam upaya tersendiri bagaimana tentu mengupgrade mahasiswanya untuk bisa menjadi mahasiswa yang terbaik. Beda mungkin kalau top five universities, kita sangat fortune ya. Katakanlah UI itu terima mahasiswa pasti udah passing grade-nya yang paling tinggi. Seringkali saya memberikan otokritik kepada para dosennya, Bapak Ibu dosen enggak ngapa-ngapain juga mahasiswa kita pasti akan juara di berbagai kompetisi. Karena ternyata saya mendapatkan sebuah fakta, once itu ada anak saya baca berita juara kompetisi SDG School di Asia Pasifik saya panggil itu lima mahasiswa grup saya tanya mahasiswanya kamu bisa juara ini siapa yang memimpin? Oh nggak ada pak enggak ada yang bimbing ternyata siapa yang apa mengambil inisiatif kami sendiri pak siapa membiayain? kami cari sponsor sendiri pak itu hebatnya jadi kita kadang ya mohon maaf jadi kalau kita sudah punya anak-anak yang excellent dilepas saja ya akan jadi kami terus terang juga memahami juga kalau kita tahu yang namanya International Indonesia Student Mobility tadi ISMA Award itu ternyata yang ngambil porsi banyak juga anak-anak dari UI yang <laughs> 20 gitu. Dari 1000 kuota 200 jadi masuk UI. Makanya kadang saya aduh ini kasihan juga. Akhirnya kami buat namanya co-funding. Kami dengan biaya yang ini tapi kami tambah budget dari UI untuk bisa menjalankan. Jadi ini kedepannya juga kami model-model best practice yang selama ini di eh, kami udah terapkan, kami implementasikan di UI. Kedepannya juga akan coba kami eh, implementasikan dan kami share kepada universitas-universitas termasuk PTS. Sebuah langkah mungkin yang belum perlu saya sampaikan, kita ada namanya program yang disebut dengan Build Your Own Career gitu. Kami untuk memberikan mahasiswa karena mau implementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kami berlangganan tadi keren terus terang gini kalau kita bicara jujur kami pun di Universitas Indonesia yang namanya dosen kalau kita ngepus juga nggak enggak mudah misalnya kami berikan grant sedia grant sampai 2 miliar gitu untuk membentuk membuat nanti apa masif open online courses tapi nggak nggak keserap habis kami pusing kan kita punya saya tanya pada direktur pendidikan berapa mata kuliah di UI semua orang ditanya mata kuliah di UI aja nggak bisa jawab <laughs> bingung katanya yang ya kan gampang sebenarnya saya hitung 10 juta eh 10 ribu ya ada 10.000 ribu ya ada 10.000 ribu ada 10.000 kurs misalnya. Nah, course itu dalam setahun UI paling mampu 200-300 course yang bisa diubah ke massive open online courses. Nah, kalau saya harus membuat semuanya online, semua courses ini, berarti saya butuh satu abad gitu. Kan lama sekali, sementara periode kami cuma 4 tahun, 5 tahun sebagai pimpinan perguruan tinggi. Akhirnya apa? Saya melihat ini harus kita challenge. Akhirnya kami bekerjasama e, dengan yang namanya sekarang platform global banyak sekali Bapak-Ibu. Kami kerjasama dengan e, Coursera. Dari Coursera itu kita bisa melihat banyak sekali mata kuliah. Akhirnya kami berlangganan akun, minta harga spesial, kami berikan kepada mahasiswa. Kamu ngambil mata kuliah di sini, kami kasih akun. Begitu kamu selesai, kamu sampaikan sertifikatnya, kami recognize, kami transfer kredit. Jadi, saya pengen lihat nanti swasta pun, kami akan coba nanti melalui Dikti kerjasama dengan Kosera, kami minta berapa ribu akun, kami akan berikan nanti bisa melalui LL Dikti untuk bisa dimanfaatkan juga oleh mahasiswa yang ada di PTS. Tentu nanti ada dosen yang harus di-train untuk bisa menjadi supervisi ini. Kedepannya saya melihat itu karena dosen itu harus kita kurangi bebannya ya jangan sampai dosen sibuk ngurusin BKD gitu lah. ya ya mahasiswanya nggak diurus-urus BKD-nya makanya beban ngajarnya dikurangi sehingga nanti kedepannya si dosen itu bisa memikirkan riset pengabdian masyarakat gitu nah ini yang juga ingin kami lakukan kedepannya agar bisa memberikan ruang pada dosen untuk bisa e, melakukan akrobat ya berikutnya Ya ini yang tadi saya sampaikan, kita coba harus melihat ini poin pe penting dari impact dan relevansi. Jelas dari permasalahan kita dalam uh, pendidikan tinggi itu kan ada tiga hal yang nanti akan uh, saya sampaikan. Ini kami meng-highlight bagaimana pentingnya impact dan relevansi. Impact dan relevansi itu apa yang nanti yang akan kita hasilkan dari tridharma perguruan tinggi yang kita lakukan itu. Berikutnya, jadi SDC school ini menjadi tema tersendiri. Kami kenapa Bapak Ibu nanti kita bisa cerita sharing kenapa Impact Ranking UI juga pada posisi yang bagus ya 20 untuk round the world itu menjadi poin tersendiri. Maka kami selalu 17 goals ini kami minta kepada seluruh manajemen yang ada di UI waktu itu harus paham betul semua kegiatan harus dalam tor-nya lalu mengajukan anggaran harus menyebut school mana yang akan menjadi uh, sasaran dari program itu berikutnya slide berikutnya <tuh> nah ini yang ingin saya sampaikan tiga permasalahan uh, tiga permasalahan dari uh, pendidikan tinggi di kita ini ya kita pertama adalah masalah uh, akses yang kedua kualitas dan yang ketiga adalah relevansi mungkin udah uh, 30 tahun yang lalu pun permasalahannya adalah ini akses Bapak Ibu kita tahu kesempatan e, lulusan SMA siswa ini untuk bisa meneruskan apa pendidikan tinggi ini masih terbatas. Dari 100 lulusan hanya 30 sampai 35 yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Maka saya sebenarnya bersyukur juga apa yang kemarin terjadi isu-isu viral terkait UKT itu. Kami melihat dari sisi positifnya Ternyata masyarakat Indonesia, masyarakat kita ini sudah mulai aware, melek bahwa bagaimana pentingnya perguruan tinggi, karena perguruan tinggi ini menjadi game changer juga untuk sebuah keluarga, untuk menjadi sejahtera. Nah, kami melihat artinya perhatian ini keinginan yang besar. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan APK ini. Nah, ternyata kita selalu terbatas kami juga appreciate juga apa yang telah diperankan oleh PTS. Bapak Ibu kita tahu total kita saat ini mengelola hampir 9,8 juta mahasiswa. Yang ada di PTN sekitar berapa? 4 juta. Selebihnya ada 5 juta di PTS. Maka peran PTS dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu penting sekali. Tapi juga PTS harus terus berbenah untuk bisa mendapatkan akreditasi yang lolos dari ban PT. <laughs> saya kadang sedih terus terang bapak ibu setiap kali beberapa kali ini di meja saya isinya surat SK Menteri mencabut. Waduh kalau udah mencabut saya mikir saya buka lagi buka lagi. ya apa, apa boleh buat kalau memang harus dilakukan. Tapi kita semuanya menuju perbaikan. Jadi bapak ibu semua kami yakin bapak ibu struggling untuk bisa terus. Makanya penting ini peran dari ban PT untuk bisa memberikan apa, bukan kelonggaran ya, tapi memberikan strategi dan juga teruntuk LLDT ini untuk bisa mendorong terus memperbaiki eh, akreditasi, yaitu quality. Jadi bicara quality ini eh, kita terus terang disuguh, disuguhkan berangkam kualitas mulai dari yang rendah sampai yang tinggi. Ini memang diperlukan kepiawaian dalam mengelola eh, dan terus memperbaiki kualitas ini. Dan dari sisi relevansi ini juga penting bahwa perguruan tinggi kita ini dituntut untuk bisa menghasilkan dua produk utama. Yang pertama adalah produk riset tentu yang memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat itu. Jangan sampai produk riset kita hanya sekedar untuk memenuhi tadi kum lagi ya, ujung-ujungnya untuk guru besar gitu dan sebagainya. Memang itu guru besar itu bagian dari E, sebuah acknowledgement tapi di situ juga ada makna appointment itu yang kadang juga tidak disandari ini kan jabatan fungsional jadi bukan gelar gitu loh kadang saya sedih juga Bapak Ibu saya sampaikan di berbagai hubungan kementerian aja yang masalah ini menjadi e, dilematik gitu loh. yang namanya jabatan fungsional seperti saya ini sudah nggak di UI lagi begitu saya pindah langsung dinonaktifkan sebagai dosen di UI otomatis sekarang saya harus tanda tangan surat itu tanpa profesor lagi gitu loh. <_ favorites> Tapi ini kan orang kita Pak, yang namanya profesor sampai di bawah di batu nisan. <_Sean neiDiePie> itu kan sebenarnya nggak perlu. Saya kadang ingin gimana agar ini tidak menjadi sesuatu yang apa ya kalau gelar Raden Ajeng Pangeran Sopo gitu itu lebih lebih bagus itu. Karena di situ adalah jabatan fungsional. Kalau jabatan berarti ada misi appointmentnya gitu. Apa mak maksudnya semua harus jadi apa? rektor? Semua kan nggak bisa. Kan? <laughs> Itu juga harus dipikirkan ke arah sana. Berikutnya, sustainability based ranking ini mungkin kita juga, bapak ibu, untar juga masuk ya, untuk UI Green Metric ya. Udah ranking berapa ini, Pak? Rupa saya nggak tahu. THI ranking ini penting juga. Artinya program-program kita juga kita arahkan ke arah sustainability development goals sehingga kita bisa mencapai dari sustainability uh, ranking kemudian berikutnya ini mungkin sebagai gambaran impact ranking next uh, ini kita impact ranking tahun 2023 ini ternyata kami diuntungkan ya meskipun saat ini kami juga merasakan ini UI kok bergeser terus gitu, naik-naik ternyata karena partisipan yang ikut dalam uh, kompetisi ini juga naik tapi paling tidak kami juga appreciate banyak perguruan tinggi yang sudah masuk di sini. Atau ya, ini Untar sudah masuk loh, yang sebelah kanan ini. Ini juga menjadi tantangan Pak Rektor untuk bisa uh, kita istilahnya masuk radar THI gitu ya, masuk radar THI. Berikutnya strategi how to improve ranking and reputations. Nah ini saya pikir semuanya tahu, tentu kita harus punya strategi karena strategi itu kan nanti kita jabarkan dalam sebuah program dan kita harus apa, memikirkan bagaimana untuk menjalankan program itu mencari e, logistiknya, revenue-nya dan tentu ini hal-hal yang saya pikir sudah bapak ibu pahami e, secara persis ya. Paling tidak kita juga harus menginternasionalisasi program-program kita. Paling tidak kita harus punya mitra, partner internasional dan kami juga terus terang ingin mendorong ada program double degree. Ya, Bapak Ibu coba selama ini bayangkan yang namanya LPDB itu biasa biasiswa mahasiswa kita Indonesia itu fully dedicated sekolah di sana. Coba so, kalau kedepannya programnya bisa kerjasama dengan universitas lokal ini kan akan meminimais uh, capital outflow dan juga kita juga memberikan opportunity kepada uh, universitas kita di sini untuk bisa berpartner dengan mitra internasional dan juga kita bisa belajar banyak transfer uh, experiences ini menjadi poin penting juga. Berikutnya <coughs> strategi in action itu termasuk bagaimana kita uh, apa info dalam global engagement dan juga penting juga saya pikir ya public relation dan marketing communication ini penting. Saya yakinlah kalau swasta ini PR-nya paling kuat ya. Ada teman-teman dari uh, Gunadharma itu yang paling kencar kalau di, di media itu apa orang Jin ya. Nah itu juga ada modal juga gitu, <laughs> bayar juga mahal gitu. Marketing communication juga employer engagement juga ini penting kita membangun apa relationship dengan uh, mitra pener pengguna dari lulusan kita. Berikutnya, nah ini juga tidak kalah uh, penting ya sosial media campaign. Bapak Ibu, website ini menjadi poin penting juga. E, mungkin Pak Rektor harus setiap saat begitu buka, harus sering dilihat juga websitenya. Jangan sampai beritanya berita tahun 2005 gitu. <laughs> ini juga kita sedih juga. Dan ini tidak mudah memaintain, apa website untuk e, terus dinamis. Ya. Oke, berikutnya beberapa e, ini mungkin sebagai komparasi ya antara kinerja perguruan tinggi Indonesia dengan uh, yang ada di dunia. Memang kita jauh sekali ya dari sisi kualitas, dari sisi riset dan sebagainya. Dan ini juga menjadi PR kami di Dikti untuk terus bisa meningkatkan mutu agar dikenal secara global. Berikutnya, nah ini sama kalau kita perhatikan kita lag di masalah riset quality. Apalagi kalau kita ngomong citasi ya. Padahal dari sisi jumlah kita mungkin sekarang kuantitas itu udah mendekati jumlah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Malaysia. Tapi lagi-lagi kualitas kita masih yang rendah. Tapi ya kita belajar berangkat dari kuantitas menuju ke kualitas. Berikutnya, nah ini saya pikir PR juga dengan buat teman-teman tadi diawali dengan tiga pertanyaan, sama kita juga akan kasih tutup dengan tiga e, pertanyaan juga. Jadi ini sama nanti Bapak Ibu bisa internalize di masing-masing e, e, institusi, masing-masing perguruan. Dan sebagai kesimpulannya, e, reputasi ini memang sesuatu yang sangat penting, apalagi buat kita dunia pendidikan tinggi, dan kita harus terus bangun dan performa dari perguruan tinggi dengan mudahnya di apa? kenali. Sebenarnya kita nggak perlu repot-repot membuat metrik karena cukup melihat apa? World University Ranking baik uh, QS maupun TEC maupun iya, yang lain ya Metric, dan sebagainya. Itu semuanya sudah merepresentasikan apa yang menjadi kinerja Bapak Ibu semua. Jadi menilai rektor gampang. Kan? <laughs> di situ rektor ini kalau ininya tinggi berarti bagus. Tapi kembali lagi ya, kadang ada mungkin yang pro kontra antara perlu nggak kita ikut dalam perenkingan. Ya mohon maaf kalau level kita saat ini nggak ikut makin tidak dikenal lagi. <laughs> ya makin tidak dikenal lagi. Ini kan kita harus clear. Kita pertama mungkin saya pengalaman sharing juga nih, pengalaman saya ditugasi menjadi wakil rektor bidang akademik. Saya minta karena waktu itu UI pun juga lima tahun terakhir apa declining terus saya sampaikan ke rektor rektor ini UI turun terus itu bagaimana siap nggak saya siap mendapatkan amanat itu saya ini harus punya strategi bagaimana kita membangun e, reputasi ini dan semuanya semuanya harus ada nanti anggaran kalau nggak ada ya mohon maaf gitu ini yang saya sampaikan kalau siap kita semuanya harus membuat sebuah program yang tentu ini semuanya menyasar pada metrik yang ada, gitu. Jadi kita kalau kita udah declare uh, playing the game, ini kan seperti permainan kan. Kita declare mau nggak playing the game, ya. Kalau kita udah playing the game, kita harus ikuti rule of the game, nya gitu. Itu kan sebenarnya metriknya jelas apa yang harus kita uh, pantau. Dan itu yang kami lakukan. Dan bapak ibu kita semuanya sepakat kita declare untuk playing the game. Bapak Ibu, semuanya harus bisa chip in, atau bisa chip apa yang menjadi metrik-metrik yang ada di perenkingan ini. Dan ternyata banyak manfaatnya setelah lima tahun UI naik terus juga. Kami merasakan banyak sekali, itu antara lain yang saya sebut sebagai reputasi yang telah dibangun. Banyak sekali permintaan kerjasama dari mitra-mitra e, internasional. Dengan ini akan memperkuat lagi. Saya yakin PTS punya dari... 21 PTNBH dan PTNBH eh, PT ini ternyata kemarin report dari THC semalam waktu itu datang Juli, itu melaporkan ada 25 eh, perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke dalam perankingan time higher education, artinya 5 21 berarti 4 dari swasta dari PTS dan ini saya yakin PTS-PTS ini kan terus membangun dan kalau dicek pasti dia memberikan spending untuk budget juga. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan juga menjadi catatan kecil, karena pada prinsipnya kita harus menggunakan filosofi, mengerjakan apa yang kita catat, mencatat apa yang kita kerjakan. Maknanya apa silahkan diterjemahkan. <laughs> Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan Bapak untuk tetap berada di tempat. Kami mengundang Pak Rektor dari Universitas Taruman Negara dan Bapak Prof. Tony dari LLDT Wilayah 3 untuk menyampaikan kenang-kenangan dari Universitas Taruman Negara. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Dr. Renard Abdul Haris MSC yang telah menyampaikan bahwa reputasi adalah kunci kesuksesan lembaga dan untuk keberlanjutan salah satunya dengan akreditasi Bapak Ibu. Baik, kami mengundang Rektor Universitas Tarumanegara Profesor Dr. Insinyur Agustinus Purna Irawan. MT MM IPU untuk memimpin acara diskusi kita pada sore hari ini. Kami silakan. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai diskusi kita. Tadi Pak Dirja sudah kembali karena ada pekerjaan yang lain. Maka narasumber kita tersisa ada dua ada Prof Ari dari Ban PT dan juga Prof Tony uh, Pak Kalem. Nanti mungkin saya juga sedikit uh, mungkin sharing terkait dengan bagaimana pengelolaan di Universitas Tenggara Saya kira bisa kita sharing bersama-sama. Saya mengundang Prof Ari dan Prof Tony untuk bergabung dengan saya. kita akan langsung saja Bapak Ibu sekalian supaya tidak terlalu lama kita apa namanya jedanya uh, saya akan mempersilahkan kepada Prof Ari untuk menyampaikan hal-hal yang penting yang terkait dengan akreditasi dari kebijakan-kebijakan dari Ban PT mungkin waktunya uh, nanti disesuaikan dengan kebutuhan waktu dari Prof Ari nanti selanjutnya nanti kita uh, juga mohon uh, arahan dari Pak Kalem uh, terkait bagaimana kebijakan di LLDT wilayah 3 terkait dengan uh, pengelolaan perburuan tinggi juga waktunya nanti kita sesuaikan. setelah itu nanti kita diskusi yang lebih uh, mungkin operasional ya, Prof. Saya persilakan Prof. Ari bisa di sini bisa di mimbar, monggo, Prof. Oh, monggo, monggo, Prof. Terima kasih, Prof. Agustinus yang memoderatori kita semua bersama Pak Kalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu tadi Pak Dirjen Diktiristek sudah panjang lebar menjelaskan Terkait dengan pengelolaan reputasi melalui akreditasi perguruan tinggi Dan beliau memberikan highlight yang luar biasa secara konseptual maupun Uh, fakta faktual dari kondisi perguruan tinggi di Indonesia, saya akan coba sharing juga, uh, khususnya penekanan kepada akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Pada slide berikutnya, Bapak Ibu, uh, saya selalu merujuk kepada amanat undang-undang. Undang-undang kita ini kadang... Uh, tidak diabaikan, tapi kita tidak pernah melakukan evaluasi ketercapaian, karena ini amanat ini sangat penting, ketercapaian dari eh, apa yang diamanatkan eh, untuk dicapai oleh eh, kita semua, khususnya pemerintah. Di sini disebutkan eh, di Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang 20, 20 2023, eh, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sini yang beratnya adalah sebenarnya membentuk. Jadi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia. Jadi kita membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, Cakap kreatif mandiri menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab luar biasa. Ini kalau tujuan ini tercapai, sejahtera semuanya, saling menghargai, dan tentu di situ warga negaranya bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya, terhadap kebanggaan nasionalismenya juga. Terhadap diri sendiri dan keluarganya, ini yang mari kita tengok bersama. Sejauh mana ini e, tentu ketercapaian ini, kalau kita lihat dari e, capaian akreditasi, perguruan tinggi, maupun program studi. Baik, pada saat kita berbicara tentang penjaminan mutu pendidikan, saya yakin Bapak Ibu sepaham dengan kami, tidak ada negara maju di dunia manapun yang pendidikannya buruk atau SDM-nya rendah. Dan meskipun negara kaya, minyak seperti Arab Saudi, saya yakin juga pendidikannya eh, pasti lebih baik dari Indonesia. Kita bukan merendahkan Indonesia sesungguhnya, tapi ini menjadi refleksi kita bersama bahwa proses penjaminan mutu pendidikan ini seharusnya menjadi hal yang yang penting dan menjadi hal yang membudaya dan harusnya dilaksanakan secara baik konsisten berkelanjutan sehingga kita mengenal continuous quality improvement. Jadi nanti akreditasi bukan sebuah target capaian akhir. Tapi itu adalah sebuah proses yang terus harusnya dikembangkan. Dan Pemerintah sendiri menyelenggarakan sistem penyeminan mutu pendidikan tinggi jelas-jelas untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Bukan pendidikan tinggi yang sekedar memenuhi standar minimalis. Bermutu loh di sebutnya bermutu. Dan kemudian perguruan tinggi yang bermutu ini terlihat lulusannya mampu secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan bahkan mengembangkan iptek. Jadi harus dilihat lulusan Umtar gimana. Wow luar biasa Pak Hari. Dia kalaupun tidak diterima di pemerintah, pasti bisa mengembangkan potensi dirinya sebagai entrepreneur yang sukses semacam itu dan mampu mengembangkan iptek. Ini yang perlu kita sebenarnya kita camkan dan kita terus gali. Kemudian pada saat kita melihat undang-undang lagi di eh, amanat di eh, pasal 2 eh, pasal 52 Undang-Undang 12 2012. Di sini jelas sekali pemerintah menyebutkan menjelaskan bahwa perintah undang-undang penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu secara berencana berkelanjutan. Jadi berencana direncanakan dan berkelanjutan bukan sesaat tapi banyak perguruan tinggi yang memaknai wah mudah mau akreditasi siapkan bahkan perguruan tinggi yang besar pun ada yang miss akreditasinya lupa Pak Ari besar loh perguruan tingginya akhirnya ngejar-ngejar Pak Ari tolong ini kami udah menunda nggak bisa meluluskan bayangkan malu tapi saya enggak ya ini kondisinya bahwa berencana itu belum dilakukan apalagi berkelanjutan. Kemudian penjaminan mutu di ayat 1 itu harusnya dilakukan melalui itulah kalau asesor selalu menyebut PPEPP. Siklus. Siklus mulai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian juga pengendalian dan peningkatan. Nah, harus ada selalu peningkatan. Kalau ini sudah tercapai di posisi ini, berarti kita harus beranjak. Jangan targetnya tinggi sekali program studi kita harus 50% tahun 2030 Profesor ternyata nggak tercapai nggak pernah dievaluasi dan itu menjadi target angan-angan yang nggak pernah tercapai selamanya semacam itu di, tidak dilakukan evaluasi dan ini tentu kita jelas undang-undangnya juga jelas. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi didasarkan pada pangkalan pendidikan tinggi. Eh, meskipun masih ada komplain saya sampaikan Pak Dirjen. Pak Dirjen, ini berat loh. Pangkalan data pendidikan tinggi ini besar sekali loh. Dan itu dengan sekarang kesadaran meningkat semua menuntut pengen cepat. Kadang Pak Ari kenapa nggak ditetapkan? Data di pangkalannya masih merah. Banyak yang kami tunda Biar belajar dulu ayo perbaiki Kenapa kok kosong Oh kami sudah Pak Ari Terkadang memang staf di pangkalan data memang tidak ada kepalanya Pak. Saya sudah bilang ke Pak Dirjen, ini harus ada kepala unitnya. Mas Pran Monopa dibilang, loh saya hanya petugas saja. <laughs> ini juga saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen, ini berat loh karena amanat undang-undang. Sehingga Ban PT tidak akan terlepas di dalam penetapan kalau pangkalan data pendidikan tingginya ada yang merah, akreditasi program studi kosong, Tidak akan ditetapkan. Eh, ini ini juga tantangan besar kita. Kemudian pada saat kita bertanya lanjut, pentingnya akreditasi. Akreditasi itu apa? Benarkah akreditasi akan meningkatkan reputasi? Bapak Ibu lihat di ujung sana Itu reputasi Selamat Universitas Udayana Karena baru ditetapkan unggul luar di website Di media luar biasa Ini adalah suatu bukti Bahwa akreditasi penting Dan mengumumkan kekalayak masyarakat Kami itu hebat, kami itu unggul Dan saya lihat beberapa media Saya sorotin loh Senang juga ada tanda tangan saya di sana. Jadi, pencapaian unggul luar biasa benar. Kenapa? Ternyata penjaminan mutu itu penting. Harusnya akreditasi itu untuk memverifikasi bahwa institusi perguruan tinggi program studi memenuhi standar mutu yang ditetapkan dan memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi berkualitas. Umtar berkualitas, kita lihat begini: saya pangling, wah, ini Singapura atau Malaysia karena saya lima tahun di Malaysia selalu kampusnya Wah tereng seperti ini dan kita sudah pasti unggul dan luar biasa ini Pak Rektor eh, lompatannya luar biasa selamat nih untuk Pak Rektor Umtar kemudian juga keunggulan kompetitif jadi dia juga akan menunjukkan keunggulan kompetitif kalau dia terakreditasi jadi PT dan Program Studi yang terakreditasi diakui atas keunggulannya, memberikan keunggulan kompetitif dalam menarik calon mahasiswa. Benar, nggak mungkin mahasiswa mencari yang buruk, pasti dia mencari-cari yang unggul di mana. Bahkan perolehan dana, kenapa mitra kita di luar negeri dia akan yakin berkolaborasi dengan UMTAR, pasti nanya Pak Ari, where is the best university in Indonesia? Pasti saya merekomendasikan. Perguruan tinggi yang unggul itu, dan bukti wujud dari kepatuhan, nggak mungkin. Pak rektor, udah unggul nggak patuh. <tuh> patuh dalam hal bahwa akreditasi ini dapat menjadi syarat bagi PT mendapatkan pendanaan pemerintah. Sekarang, syarat tidak terakreditasi unggul nggak bisa buka kedokteran. Nah, itu bagus. Tidak terakreditasi unggul harusnya dibatasi jumlah mahasiswanya itu yang harusnya dilakukan oleh Prof Haris sehingga benar akreditasi ini penting tidak terakreditasi nggak boleh mahasiswanya dapat kip apalagi eh, mendapatkan program-program pemerintah lainnya baru itu yang disebut, eh, disebut mengikat baik kita sekarang Bapak Ibu kita memasuki eh, masyarakat 5.0 atau society for 5.0. Jadi kita pun sudah harus mengikuti ke arah sana. Kami pun juga bahwa penjaminan mutu menjadi sangat penting karena masyarakat atau society 5.0 ini sebuah konsep yang menekankan pada inter integrasi manusia dan teknologi cyber physical system untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Sudah siapkah perguruan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan ini? Karena Ban PT sekarang didorong-dorong Pak Ari blockchain, blockchain. Oh, ketua ketua Aptisiwa. Kalau blockchain sekarang aja belum blockchain udah banyak yang bingung. Perguruan tinggi yang nanti saya tunjukkan. Bagaimana kita melangkah ke penggunaan teknologi yang tentu serba digital ini. Dan disinilah kita harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi perubahan sosial yang cepat. Lanjut, kita uh, lihat di sini, Bapak Ibu, kita perlu teknologi dan inovasi, penggunaan platform digital, e-learning, pembelajaran berbasis data, kecerdasan buatan, dan lain-lain. Dan ini, kita sudah terus update, dan sebentar lagi sistem kita adalah New Sabto sedang dibangun. Jadi Bapak Ibu harus nanti kami perkenalkan lagi dengan sistem yang baru. Dan tentu perubahan-perubahan ini harus segera diikuti dan dilaksanakan. Penilaian dan akreditasi kita nanti mungkin akan lebih terintegrasi semua. Permasalahannya saat ini beberapa sistem didikti kena hacker, sistem keuangan kita akhirnya ke manual lagi baru seminggu yang kemarin jadi safety kami udah karena sistem kami terhubung ke dikti supaya asesor bertugas selesai tugas keuangan dibayar sekarang manual bayangkan sistem kita masih rentan jadi rentan di di apa di hijack dibajak e, oleh virus saya nggak tahu e, dan saat ini kita manual kemarin wah ini mengganggu akreditasi. Berarti kita mau menugaskan asesor susah karena harus ada surat tugas, terpaksa pakai manual. Bayangkan Bapak Ibu. Sistem BAN PT aman. Sampai sekarang sistem BAN PT belum pernah kebobolan karena kita bangun sistem sendiri. Dan ini ini yang menjadi masalah, makanya kami juga menyampaikan pada saat pemutu nanti diterapkan data terbuka luas, pihak ketiga bisa memanfaatkan Sudahkah Dijen Dikti juga memitigasi resikonya Terus nanti bagaimana menyangkut undang-undang Karena kami dikritisi waktu Pak Lukman Fahri Ban PT kurang transparan Kami transparan ke perguruan tinggi Tapi bukan berarti dibuka seluas-luasnya Ini kan pemutu semua lihat nanti Terbuka telanjang Jadi kalau kami transparan kepada klien kami perguruan tinggi tapi kami apakah kami perlu membuka yang UPH itu nanti kami buka yang merahnya UPH ini 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 kan enggak ini juga menjadi tantangan kita sehingga mitigasi resiko itu penting pada saat data semua dibuka seluruh Indonesia nanti asing pun akan memanfaatkan bahaya ini juga ini sampai sekarang kami belum masalah pemutu ini kita juga masih eh, kita diskusikan bagaimana supaya nanti mitigasi resiko sekarang data kita yang didiktif sedang dalam eh, kondisi yang tidak bisa kita gunakan karena ada hacker yang masuknya itu permasalahan kita di era masyarakat 5.0 jadi memang canggih cepat saya tanggal uh, pertengahan bulan April lalu saya ke Malaysia untuk sign MOU perpanjangan kerjasama Ban PT dengan MQA Malaysia, mereka launching waktu itu, pari we will launch the new system, accreditation system dia bilang, oh ya apa mas, Malaysian accreditation system, wah kami sudah 2009, iya kami nyontek Indonesia <laughs> bayangkan kita udah melaju duluan mereka baru dan mereka sampaikan perguruan tinggi nanti sudah tak tak lagi submit pakai borang yang begitu banyak sudah online wah saya bilang kami 2009 iya <laughs> kami nyontek BAN PT <laughs> bayangkan kita melaju cepat tapi negara tetangga kita yang katanya maju mereka baru sistem akreditasi secara online baik lanjut Bapak Ibu, kalau kita lihat transformasi kita luar biasa, tanggung jawab sosial kita juga luar biasa. Jadi, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sosial, memberikan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu tadi terhadap pemerintah, terhadap masyarakat, karena masyarakat menitipkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang unggul. Baik, kita lanjut di transformasi. Bapak Ibu, Indonesia ini begitu dinamis sekali Bapak Ibu lihat kalau di slide ini ganti menteri ganti kebijakannya mudah-mudahan ini menteri yang baru tidak akan mengganti lagi nanti kalau kebijakan ini ganti lagi kami bubar lagi nih menyusun yang baru ini <laughs> bayangkan ini sedang kami susun Bapak Ibu instrumen yang baru yaitu instrumen yang sesuai dengan Permendikbud 53 2023 yang nanti pemenuhan SN Dikti luarannya hanya terakreditasi dan tidak terakreditasi. Dan yang melampaui nanti akan dilakukan oleh LAM Unggul. Kami sekarang e, di dalam draft kami itu nanti lebih simpel Bapak Ibu. Hanya ada indikatornya 37 kalau sebelumnya 64. Enggak banyak nanti. Ini kami simplifikasi supaya bahwa akreditasi bukan sebuah beban. Kalau memang dengan 37 kami bisa mengevaluasi, memotret mutunya, ngapain harus 60-90? ini yang sedang kita kerjakan dan inilah transformasi luar biasa negara kita. Memang cepat sekali, sangat dinamis dan mudah-mudahan ini pun harus dinamika ini diikuti oleh perguruan tinggi. Yang SDM-nya harus siap untuk menjawab tantangan perubahan yang begitu cepat dan Bapak Ibu lihat di sini adalah berdasarkan kriteria yang kami tetapkan berdasarkan SAN yaitu standar akreditasi nasional yang ditetapkan oleh sudah ditetapkan oleh Majelis Akreditasi karena Majelis Akreditasi kan bagian penetapan kalau kami bagian menyiapkan menyusun instrumen mereka tinggal ketok palu kalau sudah setuju ditetapkan baik lanjut Bagaimana Ban PT menyikapi ini, Bapak Ibu lihat sistem kami ada Sabta, eh, eh surat kadang banyak masyarakat yang belum apa Pak Ari Sabta, kita enggak menerima lagi surat dalam bentuk hard copy, eh Sabta, apa itu Sabto? Kalau Sabta Sunda, Sabto Jawa bukan, <laughs> Sabto itu sistem akreditasi online dan ini nanti kami sedang menyusun. New Sabto. Bapak Ibu nanti kami sosialisasikan lagi. Kemudian apa itu Satria? Itu Satria hanya asesor yang tahu. Dan Septekyu, semua terhubung. Jadi saat ini kita kembali ke manual karena sistem yang di Diktiristek, Sinde, sistem Sinde persuratan di Diktiristek kena hacker. Jadi kami terpaksa kembali karena semua sistem kami terhubung. Kenapa terhubung ke sana Pak Ari? Karena ban PT belum otonom di dalam keuangan kami masih menumpang. Saya sampaikan ke anggota Komisi 10, Pak Ari ban PT itu harusnya di mana? Seperti KPU saya bilang. Loh kok? Iya kami mengakreditasi seluruh perguruan tinggi di seluruh kementerian. Eh, karena kami masih dititipkan di sana harusnya kalau ban PT independen di dalam penyelenggaraan akreditasi otonomi pengelolaan keuangan dan staf juga tentu itu sendiri nanti tapi kan kita enggak ini sistem kami gandeng ke pemerintah pada saat sistem pemerintah kena hacker tentu kita enggak bisa mengakses dan PD Dikti bukan kami yang mengendalikan ini di pemerintah di bawah Dirjen Dikti kemudian ada siaga di bawah Direktorat Kelembagaan ini yang tentu sistem ini semua harus dipahami oleh perguruan tinggi, pengelola perguruan tinggi. Kalau tidak, seperti saat ini, bapak ibu, saya tadi dari Novotel Tang City hari ini sejak kemarin 62 perguruan tinggi mengikuti percepatan APT. Bayangkan bapak ibu, ada yang bingung, Pak, gimana masukan datanya? Udah dicoba-coba nggak bisa pak Aduh Didampingi asesor Ibu lihat Itu ada perintah Diketik dimasukin Sampai begitu Berarti literasi digitalnya pun masih rendah Didampingi sampai Bayangkan Mungkin beda dengan SDM-nya Prof. Agustinus di sini. <laughs> Jadi sampai begitu kami mendampingi luar biasa. Baik lanjut di dalam prosesnya, Bapak Ibu, alhamdulillah kita cepat. Ini sekarang saya katakan, asesor yang tidak bisa bekerja cepat, jangan coba-coba ngambil penugasan. Kalau enggak, sudah kami parkir nanti. Jadi, inilah yang kita proses. Mudah-mudahan ini pun semakin cepat sekarang. Insya Allah, kalau apt satu bulan sudah terbit, dan kalau ISK kita kumpulkan dulu, baru kita terbitkan semua. Lanjut. Ini menjadi tantangan kita Bapak Ibu. Apa? Kesenjangan mutu. Kesenjangan mutu di Indonesia jaraknya dari bumi sampai langit sih. <laughs> Harusnya diperpendek. Malaysia kan jaraknya pendek sekali. Kalau kita kesenjangan mutu itu sangat lebar sekali. Sehingga wajar kalau Pak Nadim di awal beliau dilantik, beliau membuat statement seperti berikut ini coba dilihat di slide berikut lanjut di slide nya jadi beliau menyampaikan ini ada benarnya juga jadi di pak nadi mengatakan bahwa kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi iya karena gelar tersebut beli bahkan profesor sekarang banyak yang menjual gelar profesor kita nggak enak ini profesor nih bayangkan Kemudian kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya. Iya, karena kelulusannya tidak melalui sebuah proses. Benar itu. Mohon slide-nya nggak bergerak ya di depan. Nggak bergerak ya. Kemudian kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Apa ban PT yang tersinggung? Tidak. Benar. Pada saat akreditasi hanya menjadi The ultimate goal selesai tujuannya hanya untuk cari itu Pak Ari sertifikat setelah itu tidur panjang benar itu ada perguruan tinggi begitu ada <laughs> bayangkan jadi apa yang disampaikan Pak Nadiem benar bahwa itu tidak akan menjamin mutu bila memang akreditasi itu hanya untuk memperoleh sertifikat akreditasi bukan sebuah proses kontinu yang harus dilaksanakan kita lihat faktanya Bapak Ibu Selanjutnya nggak bisa, oke. Okay. Next coba next, Bapak Ibu lihat, ini fakta, fakta kita luar biasa. Kita sedih karena ternyata Sdm kita kalau kita lihat itu, ternyata 5,67 pengangguran sarjana. Sekarang kita tanya, sarjana ini lulusan mana? Saya yakin tidak ada yang lulusan dari Umtar, <laughs> lulusan perguruan tinggi yang tidak pernah mendidik proses pendidikan memberi ijazah ini bukan yang disalahkan siapa ini ini ya tanggung jawab perguruan tinggi dan tanggung jawab orang tua kenapa menyekolahkan anak ke perguruan tinggi yang tidak terakreditasi karena banyak orang tua ternyata mereka tidak memiliki informasi yang baik saya ternyata tukang pulung bapaknya tukang kami sudah menabung uang menyekolahkan anak ternyata ijazah anak saya nggak laku karena ternyata ijazahnya tidak terakreditasi semacam ini, ini adalah peta kita. Jadi, jangan disalahkan juga bahwa perguruan tinggi yang salah, enggak. Orang tuanya juga salah. Kenapa menyekolahkan anak ke lembaga yang tidak terakreditasi? Nah, ini juga kesalahan, kesalahan bersama. Jadinya, lanjut ini juga menjadi fakta kita, Bapak Ibu. Lihat, perguruan tinggi kok naik terus ya, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan saya minta. Sebenarnya di stop, di rem dulu. Naik terus Bapak Ibu, rata-rata 168 perguruan tinggi baru per tahun. Sementara perguruan tinggi lama aja banyak yang gak terakreditasi. Ini menjadi fenomena karena di negara ini mohon maaf kekuatan politik mungkin lebih kuat dari <guruh> Sehingga ini yang membuat mungkin juga sulit pemerintah untuk tidak mengizinkan pendirian padahal harusnya lebih selektif. Tapi kita berharap harusnya ke depan kita lebih selektif, lebih ketat, bukan berarti menghalang-halangi enggak. Yang penting kalau sudah terpenuhi seluruh syarat baru diizinkan. Bapak Ibu lihat faktanya. Dan ini tentu eh, miris juga buat kita. Jumlah kita 4493 perguruan tinggi dan faktanya lanjut kita lihat lagi. Ini data saya baru olah lanjut nih baru saya olah Bapak Ibu masih panas. Jadi sekarang di PD Dikti 4423 belum terakreditasi sejak berdiri sampai sekarang belum melakukan proses akreditasi 1019. Tidak terakreditasi, setelah terakreditasi lupa akhirnya TMSP, lupa. Berarti akreditasi hanya sebagai target akhir 106. Jadi yang yang hanya terakreditasi baik hanya memenuhi standar minimalis itu 2.274 Bapak Ibu. Jadi kalau saya katakan yang melampaui SN dikti yang A yang unggul yang baik sekali yang B berapa pari? Kecil jumlahnya hanya 30 persen kecil. Ini yang miris buat kita dan Omtar berada di unggul 106. Hanya 106 Bapak Ibu yang unggul. Jadi ini yang membuat kita miris semua. Jadi artinya bahwa tanggung jawab mutu belum melekat kepada setiap pengelola perguruan tinggi. Kesadaran mutu, tanggung jawab mutu itu belum bahkan apalagi membudaya. Kalau tanggung jawab aja belum yang paling <laughs> belum membudaya tentu. Lanjut, kita lihat yang program studinya. Program studi kita 43436 yang belum melakukan akreditasi 12815. Kemudian yang tidak terakreditasi karena lupa TMSP bra, itu 229. Yang ini terakreditasi S ini yang mekanisme baru dengan Permendikbudristek yang baru terakreditasi sementara sudah ada yang jadi Bapak Ibu lihat. Jadi di sini juga terlihat bahwa kalau dilihat dari persentase justru program studi juga yang sudah melampaui SN Dikti baru sekitar 50 60 persen. Kalau yang perguruan tinggi sudah 75 persen. Yang sudah melampaui ya, yang lainnya masih belum terakreditasi bahkan hanya terakreditasi memenuhi SN Dikti. Itu. Baik, lanjut. Eh, ini tantangan penjaminan mutu perguruan tinggi, Bapak Ibu. Pada saat saya tanya, mereka kan hadir. Ini saya kumpulkan sekarang di Novotel di Tangsel. Bapak Ibu, apa sih yang bikin berat akreditasi? Pak, yayasannya nggak mau membiayai, tapi mereka menyuruh dosennya, ayo akreditasi. Bayangin. Jadi tidak dikasih bensin, suruh pergi sampai Bandung. Gimana ceritanya dorong pak Kasian Terus saya, kenapa nggak mau akreditasi Pak dosennya kurang syaratnya 5 Bisa nggak syaratnya tiga aja pak Bayangin Sedih Loh dosen lainnya Dosen pinjam pak Bayangkan Jadi di situ banyak PT tidak memiliki dana yang memadai Untuk melaksanakan prosedur penjaminan mutu Meskipun gratis ya penjaminan mutu tapi untuk membiayai siapa mau dosen yang sudah digaji rendah suruh ngurus akreditasi suruh ngelembur ya nggak mungkin ini kasus yang kedua budaya mutu kurangnya budaya mutu dan akuntabilitas merupakan hambatan besar sebagian besar perguruan tinggi PTS kecil-kecil di kita dan kesenjangan ini kesenjangan perbedaan geografis Hari ini sejak kemarin kami kumpulkan dari wilayah Timur Papua, Aceh, jadi dari Sabang sampai Merauke kami kumpulkan dan ada yang LL Dikti eh, 10 ya Aceh. Juga eh, LL Dikti Bali. Lanjut eh, mau terakhir ini. Ini bagaimana kita mempertahankan akreditasi dan perbaikan berkelanjutan? kita harus melakukan tinjauan mutu. Siapa yang melaksanakan? AMI punya, Amin enggak. Audit mutu internal punya lembaga penjaminan mutu di perguruan tinggi kalau tidak repot kita karena harus ada evaluasi. Kemudian pelaporan dan eh, pelaporan dan transparansi di dalam memberikan data. Yang terakhir di situ adalah continuous quality improvement, perbaikan mutu berkelanjutan. Jadi secara aktif mengidentifikasi, menangani area yang perlu ditingkatkan, mana yang belum ditingkatkan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh oleh rektor yang smart. Gak mungkin kalau rektor gak smart tahu ini. <tuh> harusnya belajar ya dengan rektor-rektor yang salah satunya Prof Agustinus nih ya kan harusnya mau sharingnya seperti ini kan luar biasa ya sharing yang diberikan oleh uh, Universitas Terumah Negara. Baik Bapak Ibu, kita menghadapi kondisi saat ini kalau kita lihat dari tulisan Kun Li, di sini disebut di situ while the economic growth at the higher income stage termasuk middle income uh, country ini correlated with innovation capability and tertiary education. Berarti berhubungan erat dengan pendidikan tinggi di situ dan di situ harusnya kita ini kan akan mencapai Indonesia emas. Jadi Indonesia perlu serius menangani pendidikan tinggi. Ini investasi yang luar biasa untuk menuju Indonesia emas kalau ini diabaikan mungkin saya mungkin hanya angan-angan belaka itu yang akan bisa kita capai. Sehingga tentu di situ kita perlu memiliki PT berkelas dunia yang memampukan transfer teknologi dan menghadirkan talenta-talenta global. Kemudian, terakhir nih, ini juga saya kutip dari Harvard Business Review: "Sebuah perguruan tinggi harusnya dilihat seperti corporate, apalagi PT sudah pasti corporate di situ. Di situ harus put purpose at the core your strategy." Jadi, dia harus kita tujuan. Untar mau kemana? Global, umpamanya, menjadi world-class university harus diletakkan sebagai core business atau core strategi. Dan apa itu yang menjadi hal penting? Harus dipahami, yaitu what the world needs. Apa yang dibutuhkan dunia terhadap perguruan tinggi saya, terhadap lulusan saya, itu harus dipahami. Kemudian what the company atau what the university is uniquely good at. Kita bagus di apa? Harus spesifik. Umtar bagus di mana? Entrepreneurnya itu yang harus punya uniqueness. Kemudian how the company can create economic value penting ini. Gak ada uang gak bisa. Kolaborasi, riset yang menghasilkan uang, Wah ini mata duitan ya, bukan semuanya tanpa uang nggak akan bisa menjalankan World Class University dan terakhir what people at the university are passionate about. Jadi sudah tahu, oh bapak ini dosen ini talentanya meneliti, sudah kasih beban penelitian dana penelitian target satu tahun dua Q1, semacam itu. Oh ini hobinya ngajar, kasih beban pengajaran buat modul pengajaran yang terbaik cara mengajar yang terbaik di situ sehingga tidak boleh sama rata kebijakan kita masih seperti itu yang penting ada dana dikucurin kecil-kecil grimis jadi nggak nggak akan mungkin kita akan mampu bersaing karena saya di Malaysia Malaysia hanya bersaing di level dunia sekarang sudah mencapai 100 top university itu mereka hanya membentuk lima universiti terbaik dalam Galatama mereka. Setiap universiti dikasih blok grant satu juta ringgit Malaysia saat itu. Tapi sekarang ekonomi mereka agak repot, tapi mereka sudah di tataran atas. Kalau kita kan enggak, iku-iku. Ikunya mencapai iku 10 miliar, dapatnya 5 miliar, tapi dikeplokin hebat, naik di panggung, senang kita. Gitu. <laughs> Harusnya kan enggak. Kasih yang hebat tapi dikasih target. Kasihnya berapa? Kasih umpamanya 500 miliar, targetnya ini ini. Pasti bisa kita. Masalahnya enggak <laughs> itu. Dan terakhir nih. Baik, terakhir Bapak dan Ibu eh, akreditasi institusi perguruan tinggi dan program studi memegang peranan penting dalam meningkatkan reputasi dan kredibilitas lembaga pendidikan pasti. Akreditasi memastikan bahwa standar pendidikan terpenuhi sehingga meningkatkan kepercayaan mahasiswa kepercayaan pemberi kerja dan bahkan masyarakat luas Terima kasih mohon maaf kurang dan lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih perwari luar biasa yang terakhir tadi uh, memang kalau kita PTS ini pengelolaannya harus berbasis bisnis ya Bapak Ibu ya kalau nggak ada bisnis-bisnisnya itu nggak seru karena dananya diperlukan banyak sekali jadi kami juga merasakan di kampus Untar ini yang memang harus ada nuansa pengelolaan berbasis bisnis supaya jelas arahnya mau kemana dan nanti saya kira bisa kita diskusikan lebih mendalam dan selanjutnya Prof Tony kebijakan-kebijakan di LLDT wilayah 3 mau seperti apa monggo Prof Tony kita simak sama-sama silahkan Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, uh, LLDT LL Dikti Wilayah 3 memang concernnya adalah SPMI. Karena uh, tupoksi kami menyiapkan PTS ini untuk dinilai oleh SPMI. Salah satu prosesnya adalah SPMI. Uh, slide berikutnya ini sayang ini saya tidak update dari Pak Ari. Prof Ari sudah mengupdate slide ini. Saya sumbernya Ban PT 2024 ternyata sudah update lagi ada 103 tadi unggulnya. Saya masih 84. Jadi mungkin pleno hari ini kali. Nah, ini terlihat bahwa Kesenjangan mutunya memang sangat luar biasa, sehingga SPME yang harusnya menilai juga dilibatkan di dalam membimbing PTS yang belum terakreditasi karena kesenjangan mutu yang luar biasa. Nah, kalau lihat angka ini, Bapak Ibu sekalian, kalau angkanya unggulnya 103, kita sudah punya 19, jadi sudah 20 persen ada di wilayah 3 properti. 20 persennya itu ada di wilayah tiga yang unggul dan mudah-mudahan terus bertambah. Nah dari sini maka karena saya orang statistik, Prof. Asep, kemudian slide berikutnya saya lihat by data. Ternyata by data itu seperti yang Prof. Ari sampaikan masih rendah sekali SPMI-nya. Dilihat dari tingkat keterpenuhan pelaporan dan dokumen SPMI. Ya, sekarang mungkin instrumen ban PT masih lebih longgar ya untuk menilai SPMI-nya. Kalau diperketat itu mungkin yang unggulnya semakin tidak ada. Nah, dari angka ini 31 Januari 2024 pelaporan PPEPP-nya itu 54%, yang validnya 26. Nah, berangkat dari sini maka LLDikti Oleh 3 membuat strategi untuk penguatan mutu melalui SPMI. Jadi Bapak Ibu sering diundang oleh LLDikti 3 terutama untuk yang kategori tipologinya masih rendah itu pasti banyak acara kegiatannya. Nanti kita lihat. Nah, jadi dari angka ini sebagai dasar program LLDikti untuk penguatan mutu. Next Nah kami berdasarkan Permendikbud 53 tahun 2023 bahwa LL Dikti melakukan fasilitasi pengembangan dan implementasi SPMI. Kemudian verifikasi dan evaluasi implementasi SPMI di perguruan tinggi. Jadi dari dua tupoksi ini maka kami lakukan beberapa kegiatan untuk mendorong PTS melakukan perbaikan penjaminan mutu. Next. Nah, jadi poin pada pemetaan yang kita lakukan di LLT wilayah 3 pertama pola diawali dengan tipologi yang dilakukan menggunakan skor dan bobot pada butir penilaian sistem penjaminan mutu. Jadi kami petakan semua PTS tergantung klasternya, Ya, apakah Uh, universitas, sekolah tinggi dan lain-lain itu. Kemudian nanti akan uh, yang nomor dua sumber data tipologi diperoleh dari hasil verifikasi dokumen. Jadi bapak ibu yang terlibat penjaminan mutu pasti mengetahui hal ini. Dan kami mempunyai fasilitator wilayah dibantu oleh para dosen, ya dan utamanya adalah asesor yang bisa melakukan penilaian tipologi terhadap seluruh perguruan tinggi yang ada di wilayah 3. Nah, hasil tipologi ini dipublikasikan melalui dashboard supaya posisinya tahu berada di mana. Yang tipologi paling tinggi pasti saya dorong untuk melakukan kenaikan status terutama yang unggul. Nah, kemudian yang di bawah yang sekarang sudah dilak, sedang dilakukan oleh BAN PT untuk mendorong PTS-PTS yang belum pernah diakreditasi. Dan di Jakarta masih banyak Bapak Ibu sekalian. Dari 264 PTS yang ada di wilayah 3 Jakarta, mungkin sekitar 90-an yang belum diakreditasi. Ini adalah perjuangan yang luar biasa dan menurut kami memang tadi quality culture-nya masih rendah dan kami terus dorong untuk hal itu. Nah kalau tipologinya sudah terpublikasikan mulai dashboard maka nanti akan saya terbitkan sertifikat review eksternal LL Dikti. Sehingga nanti kalau ban PT ketika menugaskan asesor ke sebuah perguruan tinggi untuk perihal SPMI kalau sudah mendapatkan sertifikat review berarti SPMI-nya sudah dijalankan dengan baik. Jadi kami membantu PTS untuk hal tersebut. Jadi kalau PTS-PTS yang masih belum semangat untuk apa melakukan perbaikan melalui SPMI ini saya harap semua bisa ikut serta supaya nanti sertifikat review-nya sebagai alat untuk me memperlihatkan ke asesor BAN PT bahwa kami sudah melakukan SPMI yang baik. Tipologi ini dilakukan per semester saat verifikasi akhir semester 1 dan verifikasi akhir semester 2. Jadi tipologi yang sekarang mungkin di akhir bulan Juli mungkin sudah keluar tipologinya. Nah posisi tipologi ini menjadi indikator di dalam pemberian berbagai fasilitas, layanan dan juga rekomendasi. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian nanti punya apa namanya sertifikat review ini untuk mendapatkan layanan ya kami yang terbaik itu akan menjadi prioritas. Next. Nah, jadi siklus pola pembinaan SPMI al ini seperti ini. Jadi kita melakukan pemetaan dulu terhadap perguruan tinggi tipologinya ada di mana? Kemudian baru kita treatment melalui pemberian fasilitas sesuai dengan tingkat tipologi SPMI, lakukan MONEP, kemudian publikasikan di dashboard, kemudian penerbitan sertifikat review. Dan mudah-mudahan dengan siklus seperti ini ya quality quality culture-nya semakin meningkat dan eh, semua perguruan tinggi eh, bisa terakreditasi. Dan yang sudah eh, tipologi 4 mungkin didorong tahun ini terakhir ya Prof. Ari dengan status yang lama jadi mudah-mudahan PTS-PTS eh, yang menargetkan akreditasi unggul, akreditasi baik sekali itu harus tahun ini di submit ke Ban PT karena nanti Permen 53 berlaku kategorikalnya eh, ada dua terakreditasi dan tidak terakreditasi. Next nah ini adalah indikator-indikator uh, yang menjadi uh, standar uh, atau instrumen yang dibuat oleh uh, Ban PT ya dan kami mengacu kepada hal-hal ini supaya nanti nyambungan atau sinergi antara SPMI dengan SPME kalau bapak ibu lihat sekarang saya lebih akrab dengan Prof Ari itu tidak lain adalah untuk mendekatkan SPMI dengan SPME jadi kalau SPME-nya nanti memberikan penilaian, maka tindak lanjutnya itu harus sinergi dengan SPMI. Jadi nyambung gitu. Kalau tidak nyambung, maka tidak akan terjadi improvement kualitas untuk masing-masing perguruan tinggi. Jadi saya dekat dengan Prof Ari itu tujuannya itu supaya SPMI dengan SPME semakin dekat dan perbaikan kualitas akan semakin cepat. Next. Jadi ini ini kalau ditandain berarti skornya skor pada titik tengah ya. Standar minimal. Next. Ini butir penilaian sistem penjaminan mutu dari indikator ketersediaan dokumen formal SPMI. Jadi kita lakukan ini. Next, mungkin lebih jelasnya nanti ketika tim penjaminan mutunya sudah terlibat di dalam Proses kegiatan kami, next, next. Nah, ini adalah rentang nilainya. Jadi, kami menentukan rentang nilai, tentunya semakin tipologinya menuju ke satu. Berarti, kegiatan yang dilakukan oleh kami lebih sedikit dibandingkan dengan tipologi yang keempat, karena masih banyak PR-nya yang harus dilakukan. Jadi, nanti dalam dashboard akan diketahui masuk dalam tipologi mana? Ya, tipologi satu umumnya ini didorong untuk melakukan percepatan akreditasi ke unggul atau baik sekali. Tetapi yang di bawah yang tadi saya bilang 90-an itu berarti ada di tipologi 4. Banyak PR yang harus dilakukan supaya uh, submit ke BAN PT hasilnya terakreditasi. Next. Nah ini kegiatannya, fasilitasinya. Jadi kalau tipologi satu itu sudah menyangkut tentang pelatihan calon auditor AMI, workshop pengendalian standar dan seterusnya. Jadi ini adalah sosialisasi-sosialisasi uh, yang dilakukan ketika sudah punya kelompok tipologi. Dan secara prinsip semakin tipologinya menuju satu itu adalah uh, menunjukkan bahwa perguruan tingginya sudah sangat berkualitas gitulah ya, simpelnya. Next. Nah, ini adalah uh, salah satu lingkup layanan pertipologi yang kami lakukan. Jadi kalau tipologi 4 itu nggak ada apa namanya? enggak ada nilai tambah untuk rekomendasi yang harus kita berikan. Karena memang fokusnya adalah untuk melakukan perbaikan kualitas secara mendasar. Ya, jadi mudah-mudahan dengan seperti ini dorongan untuk meningkatkan kualitasnya lebih tinggi ya dibandingkan dengan sebelumnya dan kami membuat policy seperti ini tujuannya adalah sangat baik untuk mempercepat peningkatan kualitas di masing-masing klaster perguruan tinggi next nah ini adalah siklus pembinaan SPMI per semester dua kali dalam setahun dan ini sudah disosialisasikan ke seluruh penjaminan mutu tim SPMI di setiap perguruan tinggi dan saya selalu mengatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi harus sangat care atau sangat peduli sangat prioritas untuk memperhatikan tim SPMI ini supaya berjalan dengan baik karena suksesnya SPMI itu akan menghasilkan eh, apa namanya SPME menilai eh, baik gitu jadi artinya bahwa kalau SPMI ini didorong secara kualitas dan juga secara dorongan dari pimpinan perguruan tinggi Insyaallah kualitas itu akan terus meningkat mungkin demikian yang disampaikan dan sepertinya banyak pertanyaannya ke Prof. Ari, ya, karena banyak pimpinan perguruan tinggi yang akan melakukan kenaikan status. Kemudian, prodi prodinya masih mandek, belum dipisit. Karena sekarang, ban PT luar biasa ininya apa loading untuk melakukan pemetaan visitasi, baik perguruan tinggi maupun prodi? Barangkali demikian, Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tony, luar biasa. Jadi kita bisa langsung masuk diskusi, tapi sebelum diskusi, kita mengucapkan selamat juga ya Bapak Ibu teman-teman kita yang sudah akreditasi unggul. Di sini ada Al-Azhar, luar biasa. Kemudian ada Ukrida, tetangganya Untar. Kemudian baru hari ini ramai di grup adalah Bakri ya Prof. Wah luar biasa ini tambahan akreditasi unggul. Dan harapannya tentu dari bapak ibu sekalian juga, ya, Saya sedikit di Untar. Untar ini dulu juga belum terakreditasi, bapak ibu. Jadi, pada saat ban PT meluncurkan pertama kali, nah, Untar itu terakreditasi itu B 2018, kemudian 2013 habis, itu tidak dikerjakan juga, lupa seperti Prof Tony itu. Nah, itu sampai 2017. Kemudian saya jadi rektor 2016, saya dibebankan oleh yayasan untuk akreditasi harus A, nggak mau tahu katanya begitu ya. Kemudian 2017 baru akreditasi A. Nah terus kemudian pas ISK saya juga sudah paksakan semua harus ikut unggul, maka keluarlah unggul itu agak di awal-awal itu untar ya. Terus sekarang sudah perpanjangan unggul sampai 2027. Ini sejarahnya. Untuk prodi di untarit prodinya nggak banyak. Prodi Untar sekarang ini ada 30 prodi, yang akreditasi unggul itu 19 kalau tidak salah ya. Yang lainnya baik sekali. Jadi juga kami juga masih berjuang sisanya ini ada prodi-prodi baru yang e, kami juga berharap nanti bisa e, akreditasi unggul melalui apakah lewat LAM gitu ya saya kira ya. Mungkin tidak lewat BAN PT atau bagaimana saya tidak tahu nanti kita tanya Prof Ari. Nah, bagaimana strateginya di Untar? Di Untar itu e, selama saya jadi rektor Kaprodi itu saya istirahatkan selama 2 tahun saja untuk menikmati akreditasinya. Jadi silakan Kaprodi bersenang-senang selama 2 tahun. Begitu tes men 3 tiap tiap semester saya pantau. Di ruangan ini setiap bulan dipantau ada rapat pimpinan. Jadi di situ ketahuan prodi-prodi mana yang kemudian harus apa? menyiapkan akreditasi lebih awal dan seterusnya. Yang kekurangan dan seterusnya ada di ruangan ini kami bahas. Kemudian kalau dari SPMI di Untar itu sekarang ada kurang lebih 330 standar dan manual. Jadi cukup banyak di Untar standarnya. Hampir semua kegiatan di Untar itu dibuat standar. Contoh misalnya saya sebagai rektor kalau tampil pakai baju ini atau pakai jaket alma mater itu udah distandarkan. Enggak boleh enggak katanya. Harus misalnya contoh. Makanya standarnya cukup banyak 330 standar termasuk misalnya posisi apa segala itu semua distandarkan dan itu sangat terbuka untuk e, diakses oleh semua pimpinan yang ada di untar sehingga semuanya harus e, apa e, inline dengan semua standar yang ada. Nah, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu tadi e, pembukaan harus ada Indonesia Raya, lagu mars, doa, itu standar. Itu juga sudah dibuat standarnya oleh humas misalnya. Jadi semua itu berbasis standar sehingga e, siapapun yang akan menjalankan itu akan lebih mudah. Itu adalah sebagai bagian dari SPMI Untar. Nah kira kira seperti itu mungkin nanti kita bisa diskusi sedikit sharing supaya juga ada pengalaman bagaimana Untar bisa e, membangun sistem penjaminan mutu sampai sekarang ini. Begitu ya Bapak Ibu dan sekarang kita akan masuk ke e, saya kira sharing saya tidak usah nanti bisa dibagikan slide-nya ya e, karena waktunya sudah terbatas. Kita diskusi saja, waktu kita mungkin sampai e, pukul 4 kurang sedikit. Begitu sebelum nanti Ari akan meninggalkan tempat, saya akan membuka sesi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan nanti mendekat ke mic yang sudah tersedia, sampaikan nama dan asal perguruan tinggi yang ditanyakan kepada siapa. Kita bebas saja, monggo dimulai dari sekarang yang akan bertanya. Silakan Bapak dua, Ibu satu, kemudian satu lagi, ada lagi, monggo dimulai dari Pak, mendekat ke mic nama dan bertanya kepada siapa singkat padat nih ya, pak cek oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan saya Anas Fauzi dari Universitas Derunaja Sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada El 3 Karena telah memberikan fasilitas yang luar, yang luar biasa kepada perguruan tinggi-perguruan tinggi di bawahnya. Terus terang kami selama tiga tahun terakhir ini menjadi salah satu perguruan tinggi di bawah LDT 3 mendapatkan fasilitasi yang sangat banyak dan arah-arahan yang membangun dalam meningkatkan kualitas. Terima kasih banyak. Selanjutnya terkait pertanyaan saat ini akreditasi unggul khususnya akreditasi perguruan tinggi itu menjadi suatu hal yang sangat seksi bagi perguruan tinggi sehingga itu saya kira menjadi bahan bakar untuk membakar semangat kami dalam meningkatkan kualitas prof. Namun dengan adanya Permendikbud 53 ini nantinya akreditasi perguruan tinggi tidak akan ada unggul lagi sepertinya. H akan hanya ada terakreditasi dan tidak terakreditasi saja. Nah, pertanyaan kami apakah hal tersebut tidak akan me membuat atau menurunkan semangat perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas prof. Karena dengan adanya kebijakan tersebut perguruan tinggi yang memiliki standar kualitas tinggi dengan atau dalam artian di sini melampaui standar nasional pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi yang memiliki standar eh, yang artinya biasa-biasa saja akan akan memiliki predikat sama yaitu terakreditasi. Kami khawatirnya itu akan membuat menurunkan semangat kami dalam meningkatkan kualitas. Mohon pencerahannya Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya Ibu, monggo Bu mendekat ke mic atau ada panitia yang membantu mic-nya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, saya rektor universitas sahid Jakarta, dan alhamdulillah, didampingi sebelah kiri saya, universitas-universitas yang unggul. Maka, saya hari ini juga punya komitmen untuk menjadikan universitas sahid yang saya pimpin sebagai legacy saya menjadi unggul. Saya tadi, walaupun di jalan sudah sepak uh, sempat bicara dengan Prof Tony dan hari ini juga mendapatkan pencerahan dari Prof Ari bahwa ada kesempatan reakreditasi sampai Desember 2024 sebelum hmm. tadi disampaikan Apabila. oleh rekan sebelumnya bahwa 2025 hanya akan ada dua akreditasi dan tidak terakreditasi tapi saya tetap berprinsip bahwa unggul akan tetap mempunyai tadi nilai jual, ya komitmen, legacy kita sebagai pemimpin. Nah pertanyaannya Prof. Tony dan uh, Prof. Ari, tenggang waktu tinggal 6 bulan. Saya akan menghadap Prof. Tony dan Prof. Ari untuk minta pendampingan agar Universitas Said bisa unggul dalam waktu 6 bulan ini. Kami akan mempersiapkan diri, ya kami mohon nanti pendampingan ini sehingga sebelum Desember mungkin tiga bulan atau empat bulan ke depan saya sudah bisa mengajukan agreditasi untuk Universitas Sahid. Mohon pencerahannya apa saja yang harus saya lakukan sehingga tiga bulan dan empat bulan ke depan saya sudah siap Universitas Sahid untuk reakreditasi menjadi unggul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita dua dulu ya, Prof Tony dan Prof Ari. Mungkin mulai dari siapa dulu? Pendampingan dulu atau bagaimana? Prof Ari, monggo Prof Ari. Karena perjalanan menuju bandara macet. <laughs> Baik, ada pertanyaan dari Pak Anas ya, Darul Najah. Betul, ini yang saya sampaikan dulu pada saat penyusunan draft permendikbudristek di mana kami terlibat di tahap awal kemudian sampai pertengahan setelah itu kami nggak dilibatkan lagi karena mungkin terlalu berisik ya saya sampaikan waktu itu untuk perguruan tinggi kenapa tidak ada peringkat waktu itu e, memang sudah e, public hearing ya dijawab oleh Pak Dirjen Pak Ari akreditasi adalah bukan pemeringkatan iya memang kalau dikatakan pemeringkatan tapi bukan pemeringkatan saya katakan peringkat yang dimaksud adalah menunjukkan ketercapaian dari standar jangan diasosiasikan itu perengkingan peringkat Beliau langsung mengalihkan, "Ya udah, kalau mau cari peringkat, ikut saja perengkingan. Oh, jawabannya begitu. Oh, Gak menjawab, justru pertanyaan kami waktu itu: mengapa program studi ada peringkat? Justru, harusnya yang dipentingkan adalah institusi. Program studi harusnya tidak perlu ada akreditasi. Kalau institusinya sudah terakreditasi unggul, maka yang dipertaruhkan rektornya." untuk menjamin program studi-program studi di bawahnya. Itu yang dilakukan di Jepang. Jepang tidak mengakreditasi program studi, tapi institusinya. Jadi simple, institusinya bisa diakreditasi oleh Mombuso atau diakreditasi oleh badan akreditasi swasta yang disetujui oleh Mombuso singkat. Siapa yang melakukan penjaminan terhadap program studinya? Ya rektornya. Pada saat tidak mampu melakukan itu nanti akan peringkat di dalam institusinya turun. Jadi e, di sana melakukan monitoring. Dan ini juga saya sampaikan memang e, apakah memang pemerintah kan ingin menyamakan bahwa yang wajib itu hanya memenuhi SN Dikti. Yaitu luaranya terakreditasi tidak terakreditasi. Tapi ini subjek untuk dilakukan revisi juga, dan ini sudah digaungkan juga. Mudah-mudahan menteri yang baru tetap akan memperhatikan ini untuk uh, dilakukan revisi. Saya pikir bukan hal yang sulit, hanya mungkin karena terkendala. Wah, kalau nanti ada peringkat, mungkin di dalam uh, pemikirannya adalah ini kan berarti akan melibatkan pendanaan-pendanaan lagi, harusnya tidak. Khusus untuk yang perguruan tinggi, ya, dia bisa memenuhi atau melampaui, dan standarnya nanti dibuat satu instrumen khusus, satu instrumen yang satu instrumen, tapi bisa e, tentu memenuhi apakah peringkat unggul ataupun baik sekali. Tapi, bapak ibu, kami sudah sepakat dengan majelis akreditasi, meskipun masih dibahas lagi, instrumen yang kami keluarkan nanti itu berbasis skor. Jadi meskipun tidak ada peringkat nanti, bila pun nanti tidak di judicial review ini, kita kan nggak tahu. Atau dilakukan revisi, nanti akan tetap kita munculkan skornya. Jadi seperti perguruan tinggi A terakreditasi dalam kurung skor 390 semacam itu. Jadi kita akan memunculkan karena itu adalah perolehan, artinya berarti pelampauannya tinggi. Nanti bisa terakreditasi skor 203, artinya orang tahu wah oh, perguruan tinggi ini memang masih baru taraf belajar. Jadi ini ini eh, why out kami. Tapi kalau aturan kan bukan kami yang menyusun di Kementerian Pendidikan dan eh, Ristek. Mudah-mudahan. Ada perubahan, tapi kalau dirubah semuanya memang akan repot semua. Tapi perubahan yang memang masih belum sesuai dengan harapan, sesuai dengan eh, apa namanya eh, prinsip global di dalam penjaminan mutu, yaitu continuous quality improvement. Kalau demikian kan tidak ada semangat, tidak ada upaya untuk melakukan eh, peningkatan improvement kan harus selalu terus melakukan peningkatan ini. Mudah-mudahan ini kita berdoa saja. Mudah-mudahan banyak pembisik-pembisik nanti ke menteri yang baru atau presiden presiden yang akan dilantik bahwa ada masalah di dalam Permendikbud 53 yang belum sesuai dengan harapan. Termasuk juga akreditasi internasional. Akreditasi internasional seolah-olah ini lebih hebat daripada akreditasi nasional. Bahkan program studi yang memiliki akreditasi internasional walaupun akreditasi nasionalnya kosong tetap diakui ini kan bahaya juga padahal akreditasi wajib harusnya nggak boleh ditawar-tawar tapi di aturan tersebut walaupun akreditasi wajibnya kosong tapi akreditasi internasionalnya ada boleh meluluskan dan diakui di aturan tersebut ini kan ada missing link juga harusnya kalau yang namanya wajib ya harus dipenuhi tapi di aturan ini enggak kalau masih memegang akreditasi internasional akreditasi lainnya tidak ada itu bisa meluluskan dianggap legal ini juga berbahaya kan artinya kita lebih mendewakan nah, standar luar negeri dibanding padahal bisa saja program studi tersebut tidak terakreditasi secara nasional tapi bisa saja dia terakreditasi internasional karena memenuhi standar internasional. Nah, ini kan juga berbahaya. Di mana wajibnya? Karena kalau yang namanya wajib kan nggak boleh dilepas. Itu. Ibu Rektor Universitas Sahid nanti itu Pak Kalem sudah punya tim. Biasanya Pak Kalem nanti berkoordinasi, biasanya kalaupun kami nanti hadir, kami mencerahkan aja, memberikan arahan strategi, dan biasanya kami hadir dengan Pak Kalem tapi biasanya kami mewajibkan kampusnya harus mengundang juga perguruan tinggi lainnya biar jangan Universitas Sahid aja yang nanti hebat tapi yang lainnya juga ikut belajar jadi eh, nanti Pak Kalem waktunya memang tinggal singkat enam bulan tapi kalau dimulai dari sekarang Insya Allah bisa disiapkan dengan baik dan Universitas Bakri juga sudah E, disiapkan banyak Pak Kalem ini udah banyak lagi leg, legasinya menyiapkan beberapa perguruan tinggi yang berpotensi beliau memotret mana yang memiliki potensi untuk unggul beliau melakukan pendampingan saya pikir itu nanti Pak Kalem pasti sudah punya program untuk itu terima kasih monggo Pak Kalem Terima kasih untuk yang pertama sudah dijelaskan juga oleh Prof. Ari bahwa menurut kami kalau standar instrumennya seperti sekarang pasti selalu ada nilai pembeda. Kalau udah ada nilai pembeda, mindset masyarakat pasti yang mempunyai skor di atas 361 itu mindsetnya adalah perguruan tinggi yang berkualitas. Jadi saya kira itu tidak akan hilang ketika ada nilai pembeda maka kemudian masyarakat langsung connect bahwa skor yang tinggi menunjukkan perguruan tingginya itu unggul gitu jadi walaupun dua kategori tapi tetap mindsetnya masih ada kalau nilai pembedanya dimunculkan itu yang pertama yang kedua memang kami mendorong dari hasil tipologi tadi mana saja PTS yang berpotensi untuk unggul. Sehingga kami selalu menyarankan kepada PTS coba lakukan simulasi terlebih dahulu. Karena standar penilaian yang dilakukan BAN PT itu sudah sangat jelas. Mana yang eh, apa kriteria apa yang menjadi syarat unggulnya. Kemudian dicek secara internal Misalkan apakah publikasi internasional sudah cukup sebagai syarat unggul ataupun secara jabatan fungsional juga sudah cukup ataupun prodi-prodi yang ada itu sudah pembaginya itu membuat skornya menjadi tinggi karena banyak yang unggul seperti Untar tadi unggulnya sudah berapa 19 itu tidak dilakukan simulasi juga sudah jelas bahwa skornya pasti 4 Nah yang yang belum e, jumlah prodi unggulnya atau masih sedikit kita harus lakukan simulasi. Setelah dilakukan simulasi maka kemudian punya strategi. Apakah harus di ISK dulu prodinya? Yang tadi B jadi baik sekali ataupun bahkan dilakukan submission untuk menaikkan status. Karena memang sekarang sistemnya seperti itu. Nah, kalau peluang untuk menaikkan status, kalau ISK mungkin lebih simpel. Tapi kalau kenaikan status, kita harus lakukan simulasi kembali untuk prodinya. Apakah berpeluang? Tetapi yang prodi ini tidak hanya ke BAN PT, bisa juga ke LAM. Kebanyakan kan yang ke LAM. Nah, dari strategi-strategi tersebut, ya sesudah dilakukan simulasi Contohnya harus melakukan kenaikan status dulu terhadap prodi-prodi yang ada kita naikkan dulu karena mungkin dari sisi waktu ya sekarang bulan Juli lah katakanlah ya sekitar eh, 6 bulan lagi sangat cukup untuk melakukan akreditasi prodi terlebih dahulu kemudian submit kalau Sahid kan rencananya November ya jadi kalau submit November itu masih bisa dilakukan untuk uh, mengejar deadline yang ditentukan oleh BAN PT. Saya kira di sini juga hadir ada Universitas Budi Luhur. Ada Universitas Bayangkara. Ada uh, Prof Bambang ada. Nah, ini juga kita coba lakukan simul Ada Prof uh, BSI. Tadi ada ya. BSI juga kami lakukan simulasi bisa eh, apa namanya keunggul kemudian perbanas ada perbanas juga tetapi yang lain juga tidak menutup kemungkinan ya eh, untuk melakukan simulasi untuk eh, mencoba menaikkan status yang penting existingnya bisa tahu seperti apa Nah kalau kita bisa mengejar bulan Desember kita lakukan jadi barangkali eh, Komunikasi sangat penting dengan kami untuk melakukan berbagai hal atau berbagai strategi di dalam menaikkan status Aipt ini, terutama juga tidak tertutup kemungkinan untuk yang belum pernah diakreditasi. Nah ini yang agak sulit, saya katakan di ruangan ini yang agak sulit untuk apa namanya mengundang perguruan tinggi perguruan tinggi yang ini propari yang belum pernah dipisit itu sulit sulit sekali. Apakah memang PTS-nya sudah tidak ada begitu? Makanya yang tadi saya sebutkan 90 mungkin setengahnya itu sudah tidak ada mungkin. Tapi nanti kita akan lihat e, dalam perjalanannya karena dibatasi oleh waktu oleh Prof Ari. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi basisnya adalah akreditasi Prodi ya Bapak Ibu ya. Prodinya harus kuat karena Prodi itu ada dosen, ada mahasiswa. Nah kolaborasi dosen mahasiswa menghasilkan karya itu kata kunci menurut saya Jadi kalau itu tidak bisa dilakukan ya jangan bermimpi mau unggul dalam 6 bulan Ya Bapak Ibu Nah ini kan contoh sederhana, sederhana misalnya di Untar ini ya Bapak Ibu di Untar Mahasiswa di Untar itu bisa, bisa kumlot kalau ada publikasi bereputasinya S1 itu kalau dia tidak publikasi di Sinta 5 tidak akan diberi kumlot di Untar itu meskipun IPK-nya 4 jadi kami tidak berbasis IPK dan lama studi lagi, tapi berbasis kinerja publikasi. Untuk apa? Untuk memperkaya jumlah publikasi. Ini contoh sederhana. S2 juga begitu, dia tidak akan bisa kumplot kalau tidak ada minimal misalnya Sinta 3 atau Sinta berapa begitu ya. Kalau enggak, enggak bisa. Nah itu juga dipaksa oleh sistem. Nah sehingga nanti ada banyak karya di prodi. Nah itu contoh-contoh contoh sederhana yang kami lakukan. Bapak Ibu masih ada waktu kalau mau bertanya silahkan Ibu satu Ada lagi Masih ada yang di belakang mungkin nggak ada kelihatannya pada merenung ya Bapak Ibu ya Merenung karena waktunya tinggal 6 bulan ini Setelah itu mau bagaimana begitu ya Baik Bu silahkan Bu bertanya Bu Monggo atau sebenarnya sudah tahu semua, tapi menjalankannya mau bagaimana nah, itu mungkin ya itu persoalan juga ya bapak ibu strategi menjalankannya dalam waktu singkat silakan bu ya selamat sore pak e, terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya ibu rahmani dari stie Kusuma. ya e, saya dari kampus kecil bapak ari tadi bapak ari sempat menyinggung bahwa ada budaya e, Mu, tidak sadar mutu atau budaya e, tidak mutu gitu ya pak ya ini saya jelaskan pak dari perasaan kami dari kampus kecil akreditasi c ya ini perasaan kami pertama pak yang dikerjakan di kampus itu bukan hanya akreditasi tapi seperti statuta statuta itu kami mengikuti sosialisasi sampai tiga kali dan itu harus sesuai dengan apa yang sudah diberikan dan itu berkali-kali di mana di dalam statuta itu kalimat yang dipakai adalah kalimat hukum pak jadi, itu kalau salah sedikit, kami harus revisi, dan itu kita udah tiga kali. Jadi, di sini mohon e, Bapak Profesor Ari melihat, jangan hanya dari satu sudut saja. Jadi, yang dikerjakan di kampus itu bukan hanya e, itu, melulu itu aja Pak. Jadi, seperti yang hal-hal kecil pun, kita harus mengikuti sesuai yang sudah diberikan oleh PD Dikti. Dan itu enggak satu dua, Pak. Seperti Bapak Ari tahu, bahwa aplikasi itu banyak banget. Saya sampai enggak hafal aplikasi yang sudah dikasih kepada kampus dan e, itu tidak pernah berhenti gitu loh Pak Ari. Jadi e, saya terbuka untuk berdiskusi dengan Profesor Ari masalah budaya mutu ini. Jadi harapan saya kalau bisa ke depannya kita diskusi bukan hanya kepada kampus-kampus besar Pak. Kami walaupun kampus kecil tapi kami ikut mencerdaskan bangsa dan kita berdasarkan dari modal sendiri tidak membebani pemerintah. Nah, jadi kami bertahan sampai hari ini itu juga dari modal sendiri. Benar seperti kata Profesor Ari, bahwa kita kesulitan untuk membayar dosen karena kita mandiri, tidak mendapat bantuan. Ya, jadi dari akreditasi kami itu C, Pak. Walaupun kami berusaha itu sulit. Jadi kalau eh, mohon eh, dilihatnya dari dua sisi supaya ini bisa ketemu gitu Pak Ari. Sehingga tidak di eh, apa stigmanya adalah tidak punya budaya untuk meningkatkan mutu bukan seperti itu. Kita dari kalangan pendidik pasti pengen maju pak. Makanya kita apa berbisnis di bidang pendidikan. Seperti tadi lulusannya, lulusannya kenapa lulusan sarjana berarti kampusnya atau orang tuanya enggak gitu juga. Kami pak kampus bapak buka aja nanti setia jaya Rata-rata kami di semester 3 mahasiswanya sudah bekerja. Jadi saya rasa untuk hal seperti itu mungkin dilakukan penelitian dulu, Pak, supaya itu bisa statementnya keluar. Nah ini, Pak, e, saya untuk peningkatan itu tadi, Pak, akreditasi terakreditasi dan tidak terakreditasi, saya setuju. Karena kami merasakan, Pak, seperti kami ini ada tapi tidak dianggap, gitu loh. Jadi akreditasi C mungkin di kalangan kita pendiri paham. Tapi bagi masyarakat akreditasi C itu jelek. Jadi seperti kita tuh dibunuh pelan-pelan gitu. Diakui, diakreditasi, tapi di, supaya gimana kita tuh untuk maju nggak bisa. Jadi kalau ada peringkat, otomatis kita akan di posisi seperti itu terus. Jadi kita akan dalam posisi keputusasaan gitu loh pak. Mau maju nggak bisa, mundur juga nggak bisa. Sementara stigma masyarakat adalah kalau C itu jelek. Nah itu harapan saya semoga Bapak Ari dan Pak Tony bisa terbuka pemikirannya untuk melihat kami dari sisi yang lain. Jangan melihat kami itu bahwa tidak patuh atau apa. Bisa jadi ada ketidakketahuan e, karena kan SDM kita nggak selalu orangnya itu itu aja Pak. Mungkin kebijakan baru keluar SDM-nya ganti orang sehingga pengetahuan yang terdahulu itu juga hilang dan mungkin ada juga pengetahuan baru yang kita harus belajar lagi, dan Bapak tahu sendiri pemerintah itu belum dievaluasi kadang-kadang sudah ada peraturan baru lagi, benar nggak Pak? Ya seperti e, Merdeka Belajar, sebelumnya kan e, belum dievaluasi tapi sudah diganti langsung, nah itu kan kita harus belajar cepat, nah jadi itu bisa jadi terjadi ketidaksinkronan antara peraturan pemerintah dengan SDM-nya. Jadi saya harap semoga Bapak Tony dan Pak eh, Ari bisa melihat ini dari sisi yang berbeda. Bukan hanya dari sisi Bapak saja, tapi coba lihat dari sisi kami juga yang ikut berjuang loh Pak. Kita ini berjuangnya itu, walaupun kita udah terakreditasi, emang dapat KIP Pak? Enggak. Kita udah ajukan, itu dapat dua tahun lalu. Sekarang saya tanya, kenapa kami enggak dapat KIP? Karena katanya dua tahun lalu udah dapat. Itu jawaban dari L2 Dikti nah jadi sekian saja dari saya semoga bisa ketemu ya pak ya jadi sehingga permasalahan ini bisa uh, diatasi secara bijaksana dan tidak melihat dari satu sisi sehingga kita tuh seolah salah gitu pak demikian dari saya terima kasih baik itu, terima kasih ibu ya, uh, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir karena waktunya sudah mau dekati pukul 4. silakan prof baik terima kasih kampus ibu selamat sudah terakreditasi saya justru menyoroti kampus yang belum terakreditasi jumlahnya kan itu tadi 1325 tadi ya. Itu justru itu. Jadi tidak berarti kampus kecil tidak bisa mencapai unggul. Banyak contoh kampus kecil unggul. Kalau memang e, proses penjaminan mutu itu dilaksanakan secara berkelanjutan Ibu mengatakan, nanti SPMI-nya orangnya ganti ya, karena tidak ada berkelanjutan. Ganti orang, ditunjuk orang baru, orang baru yang tidak paham SPMI, sehingga itulah yang disebut keberlanjutan. Penggantinya harusnya paham, bahkan harusnya rektor itu rektor yang paham SPMI, karena banyak rektor yang hanya memerintahkan. Lakukan akreditasi, sementara rektornya sendiri nggak paham apa itu akreditasi ini, tapi bukan berarti kampus kecil tidak bisa unggul. Banyak kampus kecil yang unggul, nanti bisa saya kasih contoh. Saya baru pulang dari Manado. Jadi kemarin IAIN yang hanya punya 9 program studi unggul dan IAIN Manado. Ibu bisa lihat program studinya sudah baik sekali bahkan unggulnya banyak bisa. Jadi tidak berarti kampus kecil itu tidak bisa hanya tinggal bagaimana tim penjaminan mutu itu kuat dan komitmennya tinggi dari pimpinan untuk melaksanakan proses itu. Memang banyak sekali, saya tiap hari bu, HP saya nggak pernah berhenti, saya jawab sampai jam 2 malam. Sistem yang saya pegang, berapa saya passwordnya, tapi nggak pernah mengeluh. Saya juga masih dosen, saya mengisi BKD, mengisi macam-macam, sister, sister harus disesuaikan, saya udah sesuaikan, nggak pernah mengeluh. Buktinya bisa, jadi kalau dibilang sistemnya, ya karena kita nggak mengikutin, jadi itu terkadang kita lebih banyak komplainnya. Ini dosen kok banyak komplain. Saya nggak pernah komplain padahal saya ditugaskan di ban PT. Saya BKD saya tertinggi ibu. Kalau orang katanya SKS hanya 16, saya 24 rata-rata. Dan saya dapat insentif dari IPB. Saya katakan apa nggak aneh ini saya sudah kerja. Pak Ari kerjanya yang yang mungkin luar biasa. Tapi saya nggak merasa saya terbebani. Saya nggak punya asisten sendiri. Ibu lihat ini, saya bikin tak presentasi semua sendiri dan bisa. Memang waktu tidur saya kurang, tapi artinya tidak bisa dikatakan wah repot enggak. Kita tinggal bisa nggak kita mengikuti kemauan itu. Jadi tergantung. Yang masalah adalah Sdm kita memang. Jadi sebagian besar Sdm kita yang saya sekarang sedang menghadirkan ada berapa ratus Mbak Mbak Mariana 62 perguruan tinggi di Novotel. Itu ada berapa dari barat sampai timur. Dan tidak semuanya paham Bu, input data aja dibimbing. Sampai ban PT yang saat ini nggak ada di dalam sejarah. Kami turunkan pendampingan dari asesor. Lima orang pimpinan ban PT termasuk anggotanya hadir. Saya ini kembali lagi nanti ke Novotel. Tidak ada itu dalam sepanjang sejarah bahkan saya diprotes oleh perguruan tinggi yang besar Pak Heri ini dalam sejarah baru ini ban PT biarkan saja mereka enggak terakreditasi Saya bilang tidak karena banyak perguruan tinggi kecil maupun yang setengah besar perlu dibantu Perlu diarahkan bahkan dibimbing itulah adanya mentoring harusnya memang LL dikti 3 ini luar biasa memberikan mentoring dan saya pikir tadi saya memberikan apa gambaran itu kampus-kampus yang belum terakreditasi memang sebagian besar kampus kecil dan memang harapan pemerintah kalau tidak siap memang di merge jadi e, di merge atau bergabung nanti akan menjadi kampus yang besar kami siap kok bukan hanya kami diundang kampus besar kampus kecil pun kemarin kami ke Toraja bu terbang jam satu malam sampai di Makassar jam setengah empat nunggu pesawat lagi tidak ada pesawat ke Toraja saya ke Palopo dari Palopo jalan darat lagi saya sampai di Toraja jam satu siang melayani kampus-kampus kecil tidur kurang saya layani dengan senang <laughs> bukan berarti karena kampus kecil takut mengundang kami padahal saya mengundang silahkan diundang Pak Ari nggak perlu dibayar juga nggak apa-apa yang penting saya bisa memberikan pencerahan orang saya ke pelosok pelosok dan tidak ada mungkin baru saya mungkin ya saya nggak sombong ya saya mau turun sampai kampus kecil coba tanya kemarin di Toraja berapa kampus kecil yang hadir yang yang mengundang Pak Pendeta Alfred Pendeta Alfred telepon saya langsung oh siap saya tapi Pak Alfred tidak bisa saya cepat melayani karena jadwal saya padat saya harus mengatur waktu ternyata penerbangannya luar biasa pas mau pulang besok mau pulang pak pesawatnya di delay kapan tiga hari lagi bayangin malam itu jam 12 beli tiket bayangkan bu kalau saya mengatakan saya tutup mata enggak jadi saya sama membantu semua jadi itu jadi kalau memang saya masih kurang jadi mohon dimaafkan mungkin nanti melalui fasilitasi LLDT3 kampus-kampus yang kecil silahkan kalau mengundang saya menghadirkan atau mungkin kalaupun nanti tidak ada tempatnya di LLDT3 saya akan hadir. Jadi saya juga sering kalau diundang Pak Tony saya hadir, saya sempatkan. Jadi mohon maaf kalau memang belum terlayani semua karena banyak sekali. Dan ini pun saya harus kembali lagi ke Novotel, besok pagi saya harus terbang ke Palu jadi pelayanan saya begitu. Jadi tentu dengan kondisi saya saya tidak mungkin melayani memuaskan semua. Dan mudah-mudahan nanti bisa ketemu atau nanti bagaimana sih menjadi unggul sangat bisa kampus kecil pun bisa. Yang penting ada semangat, ada kemauan yang keras. Terima kasih. monggo Sedikit aja, Ibu semangat ya. Semangat karena kami LADT tidak membedakan PTS kecil menengah besar. Kami sama-sama untuk bisa melayani dengan baik. Jadi, nanti setelah ini, mungkin komunikasi kita memang harus terjalin dengan baik supaya hal-hal yang berkaitan dengan kekurangan bisa kami fasilitasi. Jadi, sekali lagi saya sampaikan ke seluruh PTS yang ada di wilayah tiga, tugas kami memang memfasilitasi mutu. Jadi saya kira e, silaturahmi dengan kami sangat penting untuk selalu mengawasi kualitas masing-masing. Barangkali itu aja. Terima kasih. Baik Bapak-Ibu kita sampai di penghujung acara kita. E, memang penjaminan mutu menjadi satu persoalan yang mendasar dari pengelolaan perguruan tinggi. Saya kira kita bisa berkolaborasi terus dan kami dari Universitas Negara pun siap juga untuk berkolaborasi dengan Bapak-Ibu sekalian. Uh, dalam uh, proses penjaminan mutu ini kami sekarang ini banyak juga me, me, apa namanya melayani juga perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah. Uh, kami di sini sering juga Prof. Tony dari daerah-daerah tinggi banyak belajar di sini. Uh, kemarin terakhir itu dari Gorontalo dan sekitarnya ada berapa ya 40 perguruan tinggi. Ya Pak Warek ya. Sebelumnya dari Ambon, dari Maluku, LL di sana juga ada sekitar 40 perguruan tinggi. Uh, pendek kata kami uh, selalu uh, siap juga di usaha negara meskipun mungkin tidak melalui ban PT tidak melalui LLDT, kolaborasi terus kami lakukan iya membina kadang-kadang ya. ya, juga karena apa ya hubungan juga ya saya kemarin baru membriefing juga Prof Ari itu setipar di uh, Toraja stipar di Toraja mungkin sudah ketemu Prof Tony juga karena ingin tahu bagaimana SPMI juga kami jelaskan juga jadi pendek kata tentu kita sama-sama membangun uh, uh, perguruan tinggi kita ya Bapak-Ibu supaya bisa uh, menjadi imgul juga seperti yang lain-lain. Demikian uh, seluruh rangkaian acara untuk diskusi kita, saya kembalikan seluruhnya kepada pembawa acara, kepada Dr. Paula silakan. Baik Bapak-Ibu, terima kasih kepada para narasumber. Baik kami silakan kepada Prof. Ari, Prof. Tony, dan Prof. Agustinus. Sebelumnya kami dari Universitas Tarumanagara akan memberikan hasil disertasi yang dalam hal ini adalah merupakan kolaborasi riset antara Universitas Tarumanagara dan LL Dikti Wilayah 3 terkait dengan manajemen reputasi PTS melalui pemberdayaan HUMAS. Karena kami janji untuk memberikan disertasinya kepada Prof. Tony, terima kasih. Selanjutnya, memberikan sertifikat. Silakan, pada Prof. Tony, untuk dapat memberikan kepada Prof. Ari. Prof. Tony memberikan kepada Prof. Ari, ya. kita menyadari bahwa kehumasan menjadi sangat penting sekali untuk kita jadikan ujung tombak di dalam pelayanan pendidikan tinggi juga ada kebutuhan masyarakat untuk melihat bagaimana perguruan tinggi kita hadir di masyarakat ketika bapak ibu ingin mendapatkan reputasi itu di harus dilakukan oleh seorang humas reputasi bapak ibu tentunya akan menjadi lebih cepat kita dapatkan jika adanya struktur kehumasan untuk membangun dan meningkatkan reputasi perguruan tinggi dibutuhkan pengelolaan reputasi dengan baik melalui organisasi kehumasan hasil survei menunjukkan bahwa 55% perguruan tinggi di LL dikti wilayah 3 Jakarta belum memiliki organisasi kehumasan menyadari hal tersebut Universitas Tarumanagara berkolaborasi dengan LLDT wilayah 3 Jakarta melakukan penelitian bersama dalam rangka meningkatkan peran strategis HUMAS perguruan tinggi. Dikatakan bahwa HUMAS adalah sebagai pengelolaan komunikasi untuk mempertahankan atau meningkatkan reputasi. Dan tujuan riset kolaborasi ini ingin memberikan rekomendasi kepada LLDT 3 dalam bentuk pedoman operasional manajemen reputasi yang akan nanti digunakan atau menjadi referensi dari PTS-PTS yang ada di LL Dikti 3. Saluran dan perangkat komunikasi yang dapat digunakan oleh perguruan tinggi dalam menyebar luaskan informasi berpengaruh terhadap keputusan calon mahasiswa memilih perguruan tinggi tujuan. Reputasi positif maupun negatif dalam bidang akademik maupun non akademik turut mempengaruhi keputusan calon mahasiswa dalam memilih kampus tujuan. Sehingga peran strategis HUMAS dalam membangun reputasi melalui penyampaian informasi kepada publik sangat dibutuhkan. Hal ini memerlukan dukungan penuh seluruh pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara, mahasiswa, alumni, media, serta seluruh pemangku kepentingan. Untuk membuat reputasi sebuah perguruan tinggi peran humas adalah sangat sangat penting Bapak Ibu sekalian kalau tadi saya mendengar paparan dari Ibu Paula itu sangat pas dengan program kami di LLDP3 bahwa kami sekarang sedang berusaha bahwa PTS akreditasinya statusnya meningkat hasil riset ini merupakan hasil riset yang sangat penting buat saya tindak lanjuti agar PTS PTS ini bisa berkompetisi baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih atas dukungan kolaborasi penelitian bersama LL Dikti Wilayah 3 Jakarta dan seluruh pemangku kepentingan. Bersama Humas Perguruan Tinggi, tingkatkan reputasi nasional dan internasional.